Okey, tuan-tuan para penonton yang dikasihi, kita sedang menunggu tuan pengarah kita untuk membuat pembukaan kita bagi program pagi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan para penonton harap boleh bersabar bersama kami, insya-Allah. Assalamualaikum Datuk Imran Ashikin. Saya bukan murid jazz, sekarang baru menjadi guru baru. Okey, kepada pesan penonton-penonton kami, kalau baru masuk, dimaklumkan sekarang ni kita sedang menunggu Tuan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik untuk buat persiapan bagi upacara kata-kata aluan bagi sesi bicara pendidikan 2.0 ini. Harap tuan-tuan dapat bersabar dan terus bersama dengan kami. Okey. Jap. Okey. Dr. Bahar suara. Dr. Bahar boleh onkan mic? Kami tak dengar. Minta maaf tuan-tuan, teknologi. Masih belum on lagi tu Dr. Bah. Mic masih tak on lagi.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang Berusaha Encik Romaino Merabu, Pengarah IPG Campus Pendidikan Teknik. Yang saya hormati panel-panel bicara IPG KPT versi 2 pada kali ini, Tuan Haji Amin bin Said selaku moderator, Profesor Madya Dr. Azidah binti Abu Zidin, Timbalan Pengarah Pusat Pembangunan Kecemerlangan Akademik Universiti Sains Malaysia selaku panel 1, Encik Muhammad Ayalumudin bin Adu Hamid, Guru Besar SK Senaling Kuala Pilah Negeri 9 sebagai panel 2, Datin Wan Nur Asikin binti Abu Kasim, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 4, Bandar Baru Bangi, Selangor selaku panel 3, dan Barisan Ahli Jawatankuasa Bicara Pendidikan IPG KPT versi 2. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang mengikuti ULDP IPG KPT channel pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini Bicara Pendidikan IPG KPT versi 2 diteruskan dan akan menengahkan tajuk iaitu pengurusan stres semasa dan selepas pandemik. Dengan itu, saya mengalu-alukan dan menjemput Pengarah IPG Campus Pendidikan Teknik untuk memberi kata-kata aluan bagi program Bicara Pendidikan IPG KPT versi 2 ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berusaha Dr. Baharudin bin Saleh, Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Campus Pendidikan Teknik. Yang saya hormati dan saya alu-alukan panel-panel Bicara Pendidikan IPG KPT versi 2 pada kali ini, iaitu Tuan Moderator TS Haji Muhammad Amin bin Saad, Profesor Madya Dr. Azidah binti Abu Zidin, Timbalan Pengarah Pusat Pembangunan Kecemerlangan Akademik Universiti Sains Malaysia, panel 1, Encik Muhammad Ayalumudin bin Abdul Hamid, Guru Besar SK Senaling Kuala Pilah Negeri 9, panel 2, Yang Berbahagia Datin Wan Nur Rashikin binti Haji Abu Kasim, Pengetua Cemerlang SMK Jalan 4, Bandar Baru Bangi, Selangor, panel 3, Encik Ramli bin Stapa, Penyelaras Program Bicara Pendidikan IPG KPT versi yang kedua, Barisan Ahli Jawatankuasa Bicara Pendidikan IPG KPT. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton mengikuti ULDP IPG KPT channel pada pagi ini. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta izinnya dapat kita bersama-sama mengikuti serta berbicara bicara pendidikan dengan tajuk semasa yang dikira kena dan tepat pada masanya, iaitu pengurusan stres semasa dan selepas pandemik. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa negara kita masih mengalami situasi pandemik COVID-19 dengan jumlah kes harian yang tinggi. Angka terkini yang tercatat di seluruh negara pada masa ini adalah seramai 6,000 lebih. Dan ini menunjukkan bahawa tren yang semakin meningkat. Pada masa yang sama, urusan kerja buat kita perlu diteruskan, sama ada pendidikan, sosial ekonomi, kesihatan serta lain-lain sektor dalam kehidupan seharian. Justru penularan wabak COVID-19 sememangnya telah menimbulkan suasana panik, stres dan memberikan impak negatif dalam pelbagai aspek terhadap seluruh masyarakat, termasuklah dalam isu kesihatan mental manusia. Aspek kesihatan mental seringkali diabaikan
dan dipandang tidak penting oleh masyarakat kita kerana ia biasa terzahir secara fizikal. Namun, apabila masalah ini berlaku secara terus menerus dalam tempoh masa yang lama, ia semestinya akan memberikan kesan terhadap kesihatan fizikal. Wabak COVID-19 perlu pula dilihat sebagai mimpi ngeri yang menakutkan kerana telah mengubah pola kehidupan manusia, termasuklah cara kebanyakan individu bekerja, bersosial, belajar, mengakses kepada penjagaan kesihatan, membeli belah dan melalui aktiviti kehidupan. Forum atau program bicara pendidikan seperti ini diharap dapat sedikit sebanyak menyumbang idea dalam membantu kita bertindak secara rasional untuk mengharungi cabaran semasa ekoran kemelut COVID-19. Barisan panel yang dipilih terdiri daripada lapisan dan kategori yang terlibat dalam kod pendidikan, iaitu primary school, sekolah rendah, secondary hinggalah ke tertiary education di peringkat universiti. Semoga kupasan isu yang akan memberi manfaat yang maksima demi kebaikan semua. Yang bahagia datin, Profesor Dr. Tuan Puan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, dengan ini saya menjemput moderator TS Haji Amin bin Said bagi memulakan Majlis Bicara Pendidikan IPG KPT versi 2 tahun 2021, pengurusan stres semasa dan selepas pandemik. Sekian, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Dr. Bahar, Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan, dan jutaan terima kasih kepada Tuan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik, iaitu Encik Romaino Rabu, atas sokongan dan ucapan pembukaan tadi. Jadi untuk pengetahuan penonton-penonton yang dikasih sekalian, program Bicara Pendidikan ni adalah hasil idea dan cadangan beliau. Hinggakan program ini berlanjutan daripada Bicara 1, dilanjutkan program Bicara 2 pada hari ini. Jadi tuan-tuan puan yang dikasih sekalian, para penonton, alhamdulillah kita sangat bersyukur kerana dapat live sekali lagi untuk kali ini. Saya rasa tidak terlambat untuk saya selaku moderator pada ini untuk ucapkan selamat hari raya dan selamat hari guru kepada para penonton dan juga semua yang berada dalam ULDP channel pada pagi ini. Okey, saya Haji Muhammad Amin, pensyarah Jabatan Ilmu Pendidikan Kampus Pendidikan Teknik selaku moderator forum pada pagi ini. Harap dapat bersama-sama dengan anda untuk menjalankan program pada pagi ini. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, kenapa kita nak live pada pagi ini? Sebab saya kira topik pada hari ini sangat-sangat penting, sangat-sangat relevan kepada masyarakat kita, khususnya kepada ibu bapa, kepada guru, kepada pelajar khususnya, terutama di musim pandemik kita ini. Okey, tajuk forum kita ialah pusat stres atau pusat tekanan semasa dan selepas pandemik. Jadi apakah patut kita lakukan sebagai ahli masyarakat, khususnya mungkin dalam forum kita ini mungkin ada panduan-panduan atau tips yang ditunjukkan oleh pakar-pakar panel kita, khususnya untuk pada tuan-tuan para penonton bawa bekal selepas mengikuti forum kita ini. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, wajib stay, wajib tunggu bersama-sama dengan kami hingga habis. Lebih kurang kita sampai pukul 12 atau mungkin lebih sikit nanti. Okey, 12 tengah hari atau lebih sikit. Jadi tuan-tuan kena tonton bersama kami, stay sampai habis. Okey, jadi diharapkan tuan-tuan dapat bersama dan jangan lupa juga tekan butang like dan share supaya seramai mungkin
kita dapat kongsikan bahan apa ni perkongsian ini pada rakan-rakan kita ataupun pada penonton yang lain. Mungkin ada di kalangan ibu bapa, mungkin ada di kalangan guru, mungkin ada di kalangan pelajar yang mungkin sedang mencari panduan atau tips tentang pengurusan tekanan atau pengurusan stres ini, harap dapat membantu mereka kan. Jadi tuan-tuan dapat share link banyak-banyak, okey, supaya lebih ramai lagi mendapat manfaat. Okey, tuan-tuan, untuk tidak membuang masa lagi untuk mengupas topik ini, saya tidak kesorangan, okey. Saya ditemani oleh tiga orang pakar yang hebat bersama-sama dengan saya, yang akan membincangkan khas tentang topik ini. Yang pertama, Profesor Madya Dr. Azida Abu Zidin, Timbalan Pengarah Pusat Pembangunan Kecemerlangan Akademik Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, sihat. Okey, sihat, Doktor, pagi ini? Alhamdulillah. Okey. Okey, sikit latar belakang tentang Dr. Azida. Okey, beliau adalah pensyarah kanan di Pusat Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia yang kini merupakan Timbalan Pengarah Pusat Pembangunan Kecemerlangan Akademik USM, dan kepakaran beliau adalah reka bentuk teknologi pengajaran khususnya dalam bidang e-learning. Jadi inilah bidang yang sangat-sangat diperlukan waktu ketika ini. Sekarang ni ada pedagogi, cybergogi dan sebagainya. Saya percaya ini ialah topik-topik kepakaran Dr. Azida. Dan Dr. Azida juga adalah telah menerima pelbagai anugerah yang berprestij khususnya dalam negara kita. Mungkin kalau tuan-tuan pernah dengar Anugerah Akademik Negara 2017. Sebenarnya saya maya dengan Dr. Azidah ni sebenarnya. Waktu awal lebih kurang 2017 tu beliau dapat anugerah. Saya memang tercari-cari orang yang hebat dalam bidang pengajaran untuk saya modelkan. Jadi ni Dr. Azidah salah seorangnya. Dan beliau juga menerima anugerah emas peringkat antarabangsa dalam bidang blended learning, best blended learning model yang telah dibentangkan di Australia tahun 2018. Saya kira panjang lagi sebenarnya Dr. Azida punya apa biodata, tapi setakat itu saja. Nanti kita boleh bersembang lagi, Dr. Ya, insyaAllah. Okey, ahli panel kita yang kedua iaitu Tuan Ayau Unumuddin bin Abdul Hamid. Boleh panggil cikgu ke ini, Tuan Ayau? Boleh. Boleh. Okey, Cikgu Ayah ni memang anak jati Negeri Sembilan. Ini orang Rombau, dilahirkan di Rombau. Dibesarkan di Batu Kikir. Sebut Batu Kikir ni popular lagu itu kan. Batu Kikir, Jambatan Bosi. Beliau dibesarkan di Batu Kikir. Seorang esko Majlis Guru Besar, Kuala Pilah. Juga pengerusi bersepadu kecemerlangan akademik sekolah-sekolah rendah di daerah Kuala Pilah. Beliau banyak membentangkan ketat-ketat kerja, khususnya khusus untuk Negeri Sembilan. Kita ada satu tema yang besar, anak baik lagi cerdik. Yang terbaru saya dengar, anak baik lagi cerdik tanpa dadah, A, B, C, D. Negeri Sembilan punya tema JPN. Dan Cikgu Ayah tu juga di sekolahnya, beliau seorang guru besar, di sekolahnya juga banyak mengadakan program-program yang mendapat liputan radio dan televisyen, program Adab Pepatih, program Hari Guru yang rare kan, yang menyebabkan terpilih masuk TV, dan juga program Irama Tiga Budaya, Budaya Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Jadi sesuatu yang sangat menarik yang diperkenalkan oleh Cikgu Ayau di orang kata di luar bandar di Kuala Pilah. Okey, tak di situ saja, kita ada panel ketiga, Datin Wan Noasikin bin Haji Abu Kasim, Pengetua Cemerlang SMK Jalan 4 Bandar Baru Bani. Datin ni rendah diri orangnya, minta biodata, dia bagi biodata. Okey, rendah diri sangat Datin ni, tapi kita tahu sekolah SMK Jalan 4 Bandar ni satu sekolah yang sangat-sangat popular di Selangor. Kalau di Bangi tu berebut-rebut surat kuning pernah sampai ke Datin? Ini Datin? Surat kuning, ya, surat esko. Surat kuning ke surat esko? Itu biasa. Biasa Datin. Jadi sekolah yang sentiasa mendapat
mendapat tumpuan para ibu bapa di sekolah SMK Jalan 4 ni. Saya yang duduk ni 9 pun tengiang-ngiang terdengar-dengar kehebatan sekolah ni. Jadi Datin ni bekas tokoh guru, tokoh guru kebangsaan, mantan pengetua Jalan 4. Oh iya ke? Puan Hajah Norizan. Puan Hajah Norizan yang baru-baru ni kan? Ya, baru-baru ni. Pengetua ketiga. Okey. Tu dia kehebatan SMK Jalan Bandar jadi siapa yang duduk kat sekolah situ bukan calang-calang tetapi yang berada di situ. Jadi Datin juga selalu memberi ceramah kepada pentadbir, penolong kanan dan sebagainya. Jadi tidak kurang hebat jugalah kita punya panel yang ketiga ini. Okey, itu sekadar cara ringkas saya kira pengenalan kepada panel kita. Terima kasih. Boleh kita mulakan ahli panel? Sedia? Boleh? Saya mulakan dengan Dr. Azidah. Boleh saya mulakan dengan Dr. Azidah dulu Boleh, boleh. Boleh Tuan Haji. Okey Doktor. Dari segi pendidikan, boleh tak Doktor jelaskan sikit tentang masuk pengurusan tekanan atau dikatakan pusat stres itu? Dan mungkin Doktor sebagai pensyarah, juga mungkin sebagai pentadbir universiti, mungkin adakah tekanan yang berlaku kepada student atau mahasiswa di universiti, khususnya kepada student yang jadi bakal guru khususnya di musim COVID ini? Adakah student pun stres juga? Ya, macam mana Doktor? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua guru-guru, hadirin-hadirat yang berada di YouTube sana. Okay, first of all, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada IPG Campus Pendidikan Teknik ya kerana menjemput saya pada hari ini. Jadi alhamdulillah saya sebenarnya bukanlah pakar dalam pengurusan stres ni. Jadi apa yang saya akan kongsi pada hari ini lebih kepada pengalaman ya, pengalaman sebagai seorang pensyarah. Okey, pengalaman sebagai seorang pensyarah juga pengalaman sebagai pentadbir, pentadbir Pusat Kecemerlangan Akademik. Sebelum tu Tuan Haji nampak tak slide saya? Nampak. Nanti. Oh, ya? Kejap. Kita tunggu sekejap lagi. Alright. Okey. Jadi saya start dululah sebelum slide itu muncul. Okey, dah keluar dah. Okey, alhamdulillah. Alright. So jadi jadi melalui pengalaman saya ya sebagai seorang pensyarah, saya pensyarah di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM dah 13 tahun di sana. Alhamdulillah. Jadi kemudian saya menerajui sebagai timbalan pengarah di Pusat Pembangunan Kecemerlangan Akademik USM, di mana di situlah kami membantu para pensyarah dan juga pelajar USM dalam akademik ya, dalam akademik. Jadi dalam pada itu kamilah melihat pada keseluruhan pensyarah dan pelajar kedua-duanya sekali. Dan sewaktu pandemik COVID-19 muncul ya, kita semua tidak bersedia. Alright, kita tidak bersedia, pendidik tidak bersedia, pelajar tidak bersedia, even staff-staff, okay, staff-staff sokongan juga tidak bersedia. Itu adalah hakikat yang semua orang tahu. Okay, semua tak kira di IPT, di sekolah, okay, even guru-guru prasekolah pun tidak bersedia ya, sebab saya ni mengajar bakal-bakal guru. Jadi kita ada, saya ada bekas-bekas pelajar yang kini guru prasekolah, ada di sekolah menengah, ada yang juga mengajar di IPT. Jadi kita dapati waktu COVID-19 ini kita melihat kepada stres yang amat tinggi. Okey, dalam kalangan pelajar, okey, macam Tuan Haji tanya tadilah, adakah dalam kalangan pelajar stres? Yes. Pada PKP 1, pelajar-pelajar berada dalam dalam keadaan yang stres yang sangat tinggi ya. Okey, jadi ya, mereka kalau tengok slide saya tu ianya menunjukkan tindak balas fizikal, mental dan emosi. Jadi kalau kita tengok, saya sebagai seorang pensyarah USM, kita tengok di Facebook USM Confession, sekarang ni sangat popular confession sebegini. Okay, kita lihat bagaimana pelajar-pelajar yang confess
di media sosial bahawasanya mereka sangat stres dengan pembelajaran dalam talian sebab mereka tidak bersedia dari segi internet dan sebagainya. Jadi memang bila kami sebagai pentadbir melihat confession-confession yang sedemikian, kami juga menjadi stres sebab pelajar cakap pesyarah macam ni, pentadbir macam ni, nak belajar online macam ni. Masing-masing semua stres termasuk juga pensyarah. Okay? Jadi kalau kita tengok ya, stres dalam persekitaran pendidikan semasa COVID-19 ini, kita melihat kepada kepelbagaian jenis stres. Okay? Kita tengok stres yang dihadapi oleh pensyarah, guru, bakal guru, yang ini dihadapi oleh pendidik. Pendidik kita ni, okay, pendidik memang kita sangat stres. Satu, kalau pensyarah di IPT, walaupun nampak macam IPT ini dah pun lebih advance dari segi pembelajaran dalam talian, sebenarnya usaha itu banyak tetapi terdapat juga kekangan-kekangan tertentulah yang dihadapi oleh pensyarah. Jadi mereka kurang, kalau katalah kalau di USM ni sebelum pandemik COVID-19 lebih kurang 20% sahaja yang menggunakan pendekatan pembelajaran dalam talian. Alright, jadi kita juga melihat stres yang dihadapi oleh guru. Okay, macam-macam lah yang kita dapat lihat dan baca di media sosial dan sebagainya. Dan juga saya sebagai pensyarah di Pusat Pengajar Ibu Pendidikan, kita ada bakal-bakal guru. Ya, kebetulan April 2020 adalah minggu di mana pelajar kami sedang latihan mengajar. Okay, sedang menjalani latihan mengajar. Jadi seingat saya, saya sempat pergi memantau di sekolah sekali saja. Saya ada 5 orang pada masa tu yang sedang saya pantau di sekolah di Pulau Pinang. Sekali je saya dapat pantau di kelas, sempatlah duduk di belakang sekali. Kemudian yang lagi 2 kali tak sempat. Alright, sebab semuanya berlaku dalam talian dan pelajar-pelajar ini sangat stres sebab mereka tak tahu apa nasib mereka. Lulus ke tidak latihan mengajar tersebut sebab nak buat PDPR ni. Selama ini tak pernah pun diajar buat PDPR, tapi tiba-tiba terpaksa buat PDPR. Okay, dan baru nak masuk sekolah, first time masuk sekolah tiba-tiba kena buat PDPR, memanglah stres mereka. Doktor tolonglah doktor, saya tak tahu macam mana ni nak buat, pelajar tak masuk pun doktor. Saya buat Google Classroom tak ada seorang pun masuk, saya buat Google Meet tak ada orang yang masuk. Mereka memang sangat capable of using technology sebab mereka dah belajar. Cuma masalahnya respon di sebelah sana tidak sebagaimana yang mereka harapkan. Jadi itu adalah masalah yang stres yang dihadapi oleh pendidik ya. Kemudian kita dapati stres yang dihadapi oleh pelajar. Okey, pelajar IPT, okey, macam kami di USM, pelajar kena balik. Okay, mula-mula kami nak tahan pelajar ya, kita tak bagi mereka balik. Masa PKP tu USM telah mengeluarkan sekira pelajar tak boleh balik, tetapi MKN kata pelajar kena balik. Alright, so baliklah mereka dan kami terpaksa buat plan lain. Alright, jadi bila pelajar dah balik dengan internet tak ada, masing-masing ada data yang tidak komprehensif, data sikit saja limited dan sebagainya. Okay, kemudian pelajar sekolah menengah, kita dapati pelajar sekolah menengah pun stres juga. Alright, stres jugalah sebab cikgu-cikgu pun tidak prepare juga. Jadi masing-masing satu terpaksa duduk kat rumah. Okay, kemudian banyak perkara yang perlu belajar juga, tak biasa dan sebagainya. Juga murid sekolah rendah juga stres. Saya ada anak saya dah jadi 5 ya tahun ni, jadi tahun lepas dah jam 4. Dia punya stres tu, mami tak laratlah belajar online ni. Waktu tak, satu belajar online, satu lagi tak belajar. Okey, duduk tak tahu nak buat apa. Okey, itu stres juga. Okey, jadi memang banyak yang dihadapi stres. Peringkat-peringkat stres yang dihadapi oleh pelajar, juga stres yang dihadapi oleh ibu bapa. Okey, saya boleh mewakili sebagai ibu bapa lah. Okey, di mana bila anak, ada anak yang sekolah dan saya bekerja dari rumah. Okey, saya bekerja dari rumah lah, tak boleh pergi ke USM. Jadi anak ada kelas, mak meeting pagi petang sebab kami terpaksa plan apa nak dibuat di USM. Jadi saya akan meeting pagi petang, pagi petang, pagi petang, sampai malam pun meeting non-stop. Okay, pada awal PKP. Jadi anak pula sibuk dengan dia punya PDPR, nak kena buat tu, nak kena pantau dan sebagainya, which is memang sangat mencabar ya ibu bapa mungkin yang perlu bekerja dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok jenis-jenis stres ini,
kita dapat melihat skop yang berbeza, ya. Skop yang berbeza di mana pendidik lain, pelajar lain, ibu bapa pun lain. Skop kita tidak sama. Even IPT, sekolah, tidak sama kadar stres dia, kaedah stres dia, apa yang dialami adalah berbeza. Jadi kadang-kadang kita lihat antara pendidik, pelajar dan ibu bapa saling tidak sedar, okay, akan kekangan masing-masing. Mereka rasa, okay, saya ni stres, saya ni mak, saya ni stres sangat dengan cikgu-cikgu sekolah. Dia bagi link YouTube, kemudian dia suruh anak buka muka surat ini dan suruh tanda, okay, suruh kita tanda, okay. So itu kekangan ibu bapa yang dia tak sedar sebenarnya. Lepas tu keluarlah tuduhan cikgu tak ada kerja kat rumah, bagi kerja je suruh buat tetapi tidak tidak tolong ibu bapa, okay, dan tak faham situasi ibu bapa. Atau lepas tu guru lain pula, ibu bapa ni macam ni, tak nak tolong, tak nak ni, tak nak, okay. Jadi skop ni berbeza, tetapi sama ada kita sedar atau tidak sedar, mungkin kita tak boleh buat apa-apa. Alright, ibu bapa tak boleh buat apa-apa, guru pun tak boleh buat apa-apa, even pencerah pun tak boleh buat apa-apa. So ini yang menyebabkan stres dalam persekitaran pendidikan lah semasa pandemik COVID-19, ya. Jadi tanda stres ni saya rasa bila kita stres kita tahu dah, kita satu nak cepat marah, okay. Geramnya rasa ada orang yang rasa cepat marah, lepas tu asyik nak menangis. Okay, mak-mak ni lagi lah, ketengok anak tak belajar, suruh anak bangun. Saya ni selalulah pagi-pagi duk gaduh dengan anak saya. Okay, dah jam 5, okay, dia syok, tak ada yang pergi sekolah. Jadi pagi-pagi duk kejut, bangun, tak bangun. Dia bangun lepas tu dia sama tidur. Jadi kita ni nak mesyuarat, nak mengajar, saya pun ada kelas kan. Jadi memang kadang-kadang rasa stres, tapi saya rasa PKP3 ni saya dah cool sikit, saya dah tak stres macam waktu PKP1 dan PKP2 lah. Alright, jadi suka membuat keputusan. Jadi saya sebagai pentadbir, ya, sebagai pentadbir. Jadi saya mentadbir di USM. Jadi kadang-kadang kita perlu membuat keputusan yang tepat. Contohnya, ya, sekarang pada PKP2, no, PKP1 memang keseluruhan USM kami dah decide bahawa semua kursus tidak perlu ada examination, tidak perlu ada peperiksaan. Jadi kita tukar semua jadi coursework. Tapi bila PKP2 ada pensyarah-pensyarah terutama di kampus kesihatan kata doktor-doktor ni dia tak boleh, dia kena ada exam juga. Jadi kita kena buat keputusan nak buat exam online ke macam mana, macam mana nak pantau. Jadi memang masa tu memang saya rasa sangat celaru, sangat macam ya Allah macam mana nak buat ni. Okay, sebab nak pakai e-proctoring, kalau kita guna exam online, e-proctoring kena beli ada berpuluh ribu, beratus ribu harganya. So nak buat keputusan mana yang bagus, mana yang tak bagus pun masalah juga tu. Alright, memang sangat bercelaru. Lepas tu muncullah sakit-sakit, kejap sakit pinggang, sekejap sakit bahu, sekejap sakit kepala, kemudian nak makan pun tak selera atau kuat makan. Okay, hilang selera makan atau asyik nak makan. Dekat atas meja ni memang ada makanan-makanan untuk membantu, okay, menghilangkan stres. Okay, jadi ada juga kalau dalam kalangan pelajar kita, dia jadi pendiam. Okay, selalu kalau WhatsApp cepat dia jawab. Lepas tu dia tak jawab-jawab. Kalau Telegram pun sama. Alright, jadi pelajar kita pun kadang-kadang dia jadi kurang ajar sikit lah. Okay, kita boleh cakap dia macam kasar sikit, menjadi kurang sabar. So itu tanda-tanda stres yang mungkin kita semua sedia maklum, yang kita pernah hadapi, ya. Jadi saya di sini nak terangkan sikit lah, nak cerita sikit lah. Saya rasa saya lebih suka bercerita tentang apa yang saya alami lah. Jadi kita lihat stres, sebab saya mewakili IPT, walaupun saya mengajar bakal-bakal guru, tapi still pentadbiran saya di IPT. Jadi kita melihat pelajar-pelajar di IPT ni dia punya stres, okay, sebab mereka adalah golongan dewasa, ya, umur 20 tahun dan ke atas, okay, sebab kita tak ada diploma di USM. Jadi kita ada golongan 20 tahun ke atas, lepasan matrikulasi dan juga lepasan STPM. Jadi apabila berlakunya COVID-19 ni, pelajar kita dia rasa stres disebabkan persekitaran. Satu, sunyi, kawan-kawan tak ada, dah biasa huha-huha dengan kawan-kawan, lepas tu kena duduk kat rumah, tak boleh keluar dan sebagainya. Jadi dia rasa stres. Okay, jadi sunyi satu. Lepas tu keluarga dia tak faham. Okay, kenapalah anak aku ni duduk kat rumah, duduk dalam bilik tak keluar-keluar. Okay, tak faham kenapa anak tu perlu duduk dalam bilik, ada kat rumah tapi duduk dalam bilik. Sebenarnya budak tu ada kelas. Jadi mak ayah tidak faham. Alright, bahawasanya anak still menjalankan kelas seperti biasa.
Itu juga menjadikan pelajar stres, ya. Kemudian pada keluarga yang B40 ataupun yang kurang apa orang kata kemudahan dan sebagainya, anak adik-beradik ramai, okey, nak belajar itu adalah satu masalah. Okey, nak belajar dekat bilik berkongsi dengan adik-beradik lain. Okey, nak belajar di ruang tamu kan ada pula jiran menjerit lah itulah ini. Kita dapat bayangkan, ya, kalau rumah kos rendah 3 bilik, adik-beradik ramai, bagaimana havoc dia dan bagaimana pelajar nak belajar. Alright. Okey, doktor. Tengok topik ni sangat menarik. Nanti okay, kita sambung lagi untuk lebih jelas lagi, nanti boleh kita sambung nanti. Boleh. Boleh. Okey. Okey. Kita masih di round pertama lagi. Kita masih di round pertama lagi. Saya nampak apa ni, penonton pun bersemangat nak dengar perkongsian dengan doktor ni. Okey. Okey, terima kasih. Okey, kita balik kepada panel kedua. Okey. Panel kedua ni Cikgu Hayau. Sebenarnya pada Cikgu Hayau, mungkin Cikgu Hayau guru besar di apa sekolah di luar bandar, saya kira mungkin apa ni tekanan tu berbeza sikit dengan apa yang dikongsikan oleh Dr. Azidah, atau mungkin sama ke, saya tak pasti. Mungkin bagi pandangan Cikgu Hayau, adakah pusat tekanan yang berlaku di kalangan murid atau ibu bapa di luar bandar sama seperti perkongsian Dr. Azidah tadi, atau mungkin ada persamaan atau ada perbezaan dan sebagainya? Dipersilakan Cikgu Hayau. Terima kasih Tuan Haji Amin, moderator, rakan-rakan ahli panel, Profesor Madia, Dr. Azidah dan Datin Wan Nur Ashikin. Bila bercerita dengar doktor cakap tadi tu, rasa macam hampir sama, senario dia sama, pensyarah ke, guru ke, pelajarnya, walaupun pelajar tu berada di IPT, di sekolah menengah dan di sekolah rendah, mungkin sedikit beza. Apabila di sekolah rendah ni, mungkin dia ada beza sikit. Nanti kita akan cerita lah, sebab bila sebut pasal pandemik ni, memang benda-benda yang telah merubah norma-norma kehidupan biasa, dari sosialnya, daripada politiknya, dari segi ekonomi dan juga dari segi pendidikan. Sudah pastilah untuk pendidikan tu. Dan saya cuba nak cerita sikit flow dia, atau orang cakap rentetan peristiwa. Kita imbas Mac 2020, PKP pertama dilaksanakan. Sebelum tu sekolah berjalan macam biasa. Kita dah ada perancangan, kita dah ada perancangan strategiknya, dah ada apakah perkara-perkara yang kita nak buat untuk memastikan kemenjadian murid ni mencapai ke tahap yang kita nak. Kalau di SK Senaling ni, kita dah merancang memang nak buat oleh adat pepatih peringkat kebangsaan. Sampai ke tahap tu dah yang kita nak cuba buat. Tapi apakan daya, apabila PKP 1.0 dilaksanakan, PDP terhenti sebentar. Semua orang monung, kita cakap lagi 9 lah, dia monung ke rumah. Jadi apabila KPM mengumumkan PDPR di dalam pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan, terpujat, orang dari 9 terkejut, guru-guru jadi macam spark, bagaimana nak mengajar sesuatu baru, cybergogi yang baru ni kan, cybergogi yang tidak pernah diajar ketika kami berada di mata perguruan, institut perguruan dan di institut-institut pendidikan. Jadi satu benda yang baru yang terpaksa kita adaptasi. Apa yang menjadi tekanannya ialah kepada guru-guru, termasuklah kita sebagai guru besar yang melihat depan mata kita bagaimana guru-guru merasa tertekan, ialah mereka nak buat yang terbaik untuk anak murid. Mereka tahu apa perkara yang perlu mereka sampaikan kepada anak-anak. Tetapi dalam kekangan-kekangan yang ada, dengan keadaan perantinya, dengan keadaan lain telefonnya, kalau saya di Kuala Pilah ni ada kawasan yang memang lain telefon tu tak sampai. Memang tak sampai. Contoh kalau dekat Kuala Pilah ni, Kampung Bomban dah ujung-ujung tu, memang tak ada lain dah. Jadi memang akhir, dia akan jadi guru-guru akan rasa bimbang, rasa takut, rasa kecewa apabila dia tahu memang ada sebilangan anak-anak, murid dia yang memang tak akan belajar. Memang tak akan belajar. Jadi kalau saya buat analisa di SK Senanding ni berdasarkan daripada pelaporan PDPR yang kita buat, ada lebih kurang dalam 16% murid yang memang tertinggal. Kenapa tertinggal? Nanti kita akan tengok satu persatu.
Kemudian bagi pihak ibu bapa, kita tengok apabila PDPR mula, memang ada rasa tekanan sudah pastinya. Ramai yang datang message dengan guru-guru macam mana nak belajar, buku-buku pula kebanyakannya tertinggal di sekolah. Macam contoh kat saya, buat gambaran di sekolah saya, murid saya benarkan tinggal buku di loker-loker yang disediakan. Cuba bayangkan waktu cuti itu dengan keadaan yang mengejut PKP dilaksanakan, pelajar balik dan bercuti, pembelajaran berhenti seketika dan seterusnya, buku tinggal kat sekolah. Hanya sebilangan buku yang mereka bawa balik. Jadi apabila perkara ini berlaku, jadi banyak pertanyaan, tekanan yang disuarakan oleh ibu bapa. Perkara pertama yang paling besar ialah telefon lah, peranti. Sebab 90%, kalau kita kira 90% daripada murid sekolah rendah ni, dia memang bergantung kepada peranti ibu bapa. Itu 90%. Sebab biasa gerak tahun satu tak ada yang ada telefon lah. Di bandar mungkin agak berbeza. Tapi di kampung standard. Memang jangan-jangan siapa yang ada telefon tu memang ayah cikgu ke, ataupun yang ada kerjaya, yang ada duit lebih sikit. Dan telefonnya ada. Mungkin telefon level lebih mak ayah. Tetapi lainnya tak ada lah. Jadi kita pula tengok ada pasal-pasal yang tidak ada lain. Kemudian kita ke depan sikit, KPM mengumumkan bahawa sekolah bersemuka. Kita tengok ada sekolah bersemuka. Jadi sekolah terpaksa menyediakan SOP yang ketat. Datang, kita tengok sekolah terpaksa jaga betul-betul daripada pintu pagar masuk sampai keluar. Cek siapa demam, siapa tak demam, siapa tak sihat, balik. Duduk dalam kelas jarak-jarak. Makan dalam kelas dihidangkan, sampai ada anak-anak cakap, anak saya pun duduk sekolah rendah juga, ada sekolah rendah, dia kata apa, dah macam duduk dalam kapal terbang pula, ada orang akan hantar makanan untuk kita, bayar je, nampak sampai tahap tu, dia orang rasa macam, jadi sekarang dah macam duduk kat kapal terbang pula, macam naik Air Asia pula sekarang, jadi itu antara-antara gambaran, dengan jadual waktu terpaksa kita packkan, padat, supaya tidak ada ruang untuk murid-murid ini untuk melanggar SOP. Dan yang paling kita takut ialah sekiranya sekolah itu menjadi kluster kepada jangkitan. Yang itu memang satu tekanan yang besar kepada Gusa. Nampak Gusa pun gambut dan mula gugur sikit-sikit, tinggal gambut. Nampak? Dalam satu orang lah ni. Itu ya. Kemudian PKP dilaksanakan semula. Sekali lagi PDPR dijalankan. Namun pada kali ini kita lihat guru-guru sudah mula bersedia. Pengalaman PDPR yang pertama, baca kata doktor tadi, kata ada kurang sikit stres lah kan, ada kurang sikit. Pengalaman yang pertama tadi telah menjadikan satu guideline kepada guru-guru. Mereka mula, kalau yang pekan pertama tu guna online, kita mula guna online kan, Google Meet kan. Tapi bila buat Google Meet, masalah ibu apa tetap sama, perantinya tak ada. Satu. Yang kedua, lain pula pakai line top up, beli runcit-runcit RM10, sehari songah habis, anak 3 orang, share daripada pagi sampai petang, lain yang sama. Kalau PDPR yang pertama, guru, ibu bapa ada kat sekolah, masih boleh tahan lagi. PDPR kedua, ada di kalangan ibu bapa telah mula bekerja. Cuba kita bayangkan, anak ada 3 orang, ibu bapa pergi kerja, anak duduk di rumah bersama datuk, nenek ataupun pengasuh. Mereka akan melopong daripada pagi sampai pukul 5, tunggu ayah dan ibu balik untuk dapatkan bahan pengajaran. Guru-guru jelas perkara ini. Dan ini menjadi tekanan kepada guru-guru. Kenapa? Kerana mereka terpaksa melayan. Melayan WhatsApp, bila-bila kita gunakan pembelajaran secara online, talian ni nampak agak, memang kita dah tahu dah senario dia, berapa persen murid yang dapat ikuti, berapa persen murid dapat ikuti, berapa persen pula murid yang memang gagal, hilang dari radar terus kan. Jadi akhirnya guru mengambil inisiatif untuk PDPR yang kedua, mereka mula menggunakan modul pengajaran. Jadi yang tu yang doktor cakap tadi tu, guru pandai bagi kerja. Senarionya ialah bagaimana nak bimbing dengan keadaan kemudahan, keadaan prasarana yang sangat terhad. Dan ini menjadi tekanan yang berpanjangan kepada guru-guru. Saya akan sebutkan juga sedikit nanti tentang sedikit kajian, kutipan data yang dilakukan oleh Kaunselor Pendidikan Daerah. Nanti kan kita cerita.
Okay. Jadi waktu PDPR yang kedua, nampak setelah mula menggunakan modul, gunakan media-media yang lain secara offline. WhatsApp, Telegram, gunakan YouTube, bagi link dan sebagainya. Yang macam doktor cakap tadi lah, tiba-tiba ada lah yang bagi link kan. Jadi orang cakap guru tak bekerja. Tapi jangan lupa, lepas pukul 5, guru masih melayan. Ya, melayan lagi WhatsApp-WhatsApp, pertanyaan, bimbingan daripada ibu bapa, daripada guru, murid-murid. Ya. Sampai pukul 12 tengah malam pun masih lagi ada pertanyaan. Sebab apa sampai pukul 12? Sebab anak saya ada 3. Dah cakap negeri pula. Ya, anak saya ada 3. Kemudian telefon 1. Anak tahun 1 ada seorang, tahun 3 ada seorang, tahun 5 ada seorang. Kan telefon, pakailah telefon, gunakan sarana ataupun kumpulan WhatsApp, guna telefon mak. Telefon ayah dia tak bagi sebab kan payah. Kan selalu mak lah jadi mangsa sebenarnya, kan. Ayah kita besoklah kan. Bulu panjang gakal eh. Kan? Jadi guna telefon telefon ibu. Jadi mulakan nak bagi anak mana dulu. Pukul 5 baru nak balik. Kan, kan itu ini colek sana colek sini ya, nak apa semua. Anak pula ibu mana kerja rumah, kan. Malah ada di kalangan ibu bapa yang berjumpa dengan saya, tanya, berkata, cikgu janganlah kojo budak ni masuk dah. Sebab dia cakap Negeri Sembilan kan, saya cakap Negeri Sembilan lah ya, kan. Cikgu janganlah kojo budak ni masukkan dalam WhatsApp group, kan. Nanti anak saya dia menangis, dia tertekan sebab apa? Sebab kengkawan lain dah hantar dah bahan, dia belum dapat hantar lagi sebab ayah mak ayah balik pukul 5. Nampak tak kekangan tu, kan? Jadi anak-anak rasa tertekan kerana mereka juga nak belajar. Namun kekangan-kekangan ini, eh, lainnya perantinya ni, eh, bila berlaku di PDPR ni, dia tak sampai, kan? Ni macam panjang kan ni, kan? Shortcut sikit, eh, kita tengok kutipan data, eh. Saya ingat saya tak nak saya pakai slide lah ya. Okey, okay, cantik, cantik dikongsikan data tu. Nak juga? Saya share kat sikit, eh. Supaya ibu bapa, guru-guru di luar sana jelas nampak apa yang berlaku bagi sekolah luar bandar ni. Kalau kita lihat macam Cikgu Ayah kata 16% eh, dijangkakan dikajian kata tertinggal. Eh. Nah, jadi ni yang senario yang masyarakat tak tahu ni. Bahawa guru bekerja hingga sampai pukul 12 tengah malam ni tadi. Okey Cikgu Ayah. Kalau kita lihat, kita nampak perkongsian daripada Dr. Azidah dan juga Cikgu Ayah tadi, di mana stres ni bukan setakat berlaku di peringkat universiti, malah juga lebih lagi di peringkat di luar bandar. Eh. Okey, kita tengok mungkin daripada kajian yang dibuat oleh kaunselor daerah. Okey, Cikgu Ayah boleh teruskan. Okey, yang ni. Okey, ini dia. Kalau kita tengok, inilah adalah gambaran ya. Saya tengok sekejap. Alright. Okay. Inilah gambaran berkaitan dengan kesan yang telah dibuat oleh Puan Nora Azlina binti Osman, Kaunselor Pendidikan Daerah Kuala Pilah. Ya. Saya minta kat dia. Alhamdulillah dengan dia sanggup berkongsi. Ya. Terima kasih banyak kepada Puan Nora. Yeah. Apa yang berlaku? Ya. Yeah. Yang pertama ialah 798 responden yang telah mengambil kajian ini yang telah melibatkan diri. 798 responden daripada guru-guru daerah Kuala Pilah, 531 orang ataupun seramai 66.54% mengakui bahawa pandemik ini memberi kesan kepada emosi mereka. Maksudnya 66% berkata bahawa pandemik ini memberi kesan kepada emosi mereka. Kan? Jadi tak heranlah kalau ada yang bergaduh, bertokak, bagai emosi kat dalam rumah kan. Okey, yang keduanya ya, kita tengok ya, 287 responden mengakui bahawa tekanan dengan masalah capaian internet ya, 287 responden mengakui bahawa tertekan dengan masalah capaian internet dalam menyelesaikan tugasan dalam. Okey. Okey, seterusnya 329 responden bersetuju bahawa mereka kurang bermotivasi apabila sambutan pelajar terhadap PDPR ini kurang memuaskan. Nah, jadi itu yang saya cerita tadi tu, bahawa kadang-kadang rakan-rakan guru dia stres kerana apa? Mereka ingin yang terbaik. Mereka ingin semua apa saja yang disampaikan dalam pengajaran mereka itu dapat di catch up ataupun dapat dikecapi oleh anak-anak murid mereka. Tetapi kalau kita tengok banyak yang tidak dapat mengikuti kerana kekangan-kekangan
dan 329 responden bersetuju bahawa mereka kurang bermotivasi apabila sambutan pelajar kurang memuaskan dalam PDPR itu tadi. Kemudian 242 responden bersetuju bahawa halangan berinteraksi secara bersemuka mengurangkan motivasi mereka. Okey. Okey, dan akhirnya 631 responden mengakui bahawa kaedah PDP secara dalam talian ini adalah sukar. Yang ni cikgu membuat kajian secara online lah ini yang saya tunjuk tadi medium PDPR berdasarkan kita punya kajian ataupun senarai semak yang kita lakukan di kalangan guru-guru, 28 orang guru di sekolah kebangsaan Senaling. Saya tunjuk dengan Senaling yang saya ada data yang jelas. Hanya 5% saja guru yang boleh menggunakan online. Kerana apa? Kerana kegagalan anak-anak untuk mengikuti secara online ni. Kegagalan dari segi peranti, bukan masalah anak tu sendiri sebenarnya, tapi masalah perantinya dan juga masalah talian. Secara offline ada 15%, 53%. Teks, gunakan teks dan WhatsApp ni memang popular lah, 96%. Yang ini modul yang paling mudah dan ini jugalah permintaan ibu bapa kepada kepada rakan-rakan guru supaya lebih mudah sebab kita boleh tengok balik kemudian. Kami juga gunakan Kutex, gunakan modul, gunakan YouTube dan sebagainya. Dan penglibatan murid, secara kita ada mengambil kehadiran murid, berapa orang murid yang respon, kita buat sedikit analisa. Keseluruhan murid ada 381 orang. Ini satu sekolah. Saya cerita di sekolah dahulu. Kemudian perata murid terlibat adalah 320 orang. Peratus penglibatan murid adalah 83.9%. Keciciran lebih kurang 161 orang ataupun 16.1%. Itu dia. Itu gambaran berkaitan dengan inilah okey, saya dah stop sharing dia. Okay, itu gambaran dia. Nampak jelas bahawa pandemik ini beri kesan seperti mana yang dikatakan oleh doktor tadi, beri kesan pada guru, pada ibu bapa kepada muridnya dan guru-guru juga. Pada awal, peringkat awalnya ada juga yang mengadu ataupun berkongsi bahawa kadang terpaksa bertokak. Tahu bertokak kan? Bertengkar ataupun berselisih dengan pasangan masing-masing suami atau isteri kerana terpaksa melayan, mengutamakan anak-anak murid lebih daripada keluarga sendiri. Kita juga tanya cikgu, doktor, kita akan layan anak kita yang terakhir. Betul tak? Kita akan layan anak kita yang terakhir. Betul tak, Datuk? Kita akan layan anak kita yang terakhir. Kita akan dulukan klien kita dahulu. Jadi kalau alangkah, kita rasa sedih kalau ada orang cakap bahawa cikgu tak buat kerja, cikgu makan gaji buta. Kan? Itu tekanan pada rakan guru. Sedangkan pada hakikatnya, kita terpaksa mengenepikan dulu hak anak-anak kita supaya kita boleh tumpukan kepada anak-anak didik kita. Kan? Yang itu mungkin orang tak nampak kat situ. Tapi kita di sekolah. Okay, Cik Raya. Okay, makin menarik perbincangan kita dan kita juga menerima banyak pertanyaan ni nanti. Nanti kita akan ambillah 1-2 soalan nanti. Okay, terima kasih kepada penonton-penonton kami yang semakin ramai masuk. Nampak daripada Sabah dan Sarawak pun ada juga ni. Okay. Terima kasih di atas sokongan anda penonton-penonton yang dikasih sekian. Saya nak teruskan perbincangan kepada panel ketiga. Balik kepada Datin. Nur Asyikin. Jadi Datin, kita dah dengar senario di peringkat pre-service guru-guru pelatih. Kita dah dengar konteks luar bandar, khususnya bagaimana ibu bapa bertindak. Bukan kata stres pada guru, ibu bapa, pelajar, boleh katakan semua stres kan? Sebab kita COVID-19 ni tak pernah berlaku kan? Tapi mungkin sekolah bandar di SMK Jalan 4 ni, sekolah yang mungkin terletak di bandar, mungkin ada perbezaan ke macam mana Datin? Dari segi tekanan yang berlaku pada ibu bapa, guru, murid atau sebagainya lah, yang mungkin pada pandangan Datin, apa berlaku kalau di peringkat bandar ni pula? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya ibn musallin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahri sudri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Amin Said selaku moderator kita pada pagi ini. Panel pertama, Profesor Madya Dr. Azidah Abu Zidin, Timbalan Pengarah, Pusat Perkembangan Kecemerlangan Akademik ISM,
sahabat guru itu Encik Ahya Udin dari guru besar SK Senalim ya, Kuala Pilah Negeri Sembilan. Pokat bona lagi eh, punya bahasa negeri dia. Okey. Alhamdulillah kita faham apa yang disampaikan. Jadi terima kasih kepada semualah ya, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton kita punya bicara pendidikan pada pagi ini ya. Alhamdulillah ya, kita dah dengar tadi daripada Profesor Madya Dr. Azida dan juga Encik Ahyau ya. Jadi sekarang tibalah giliran saya ni ya, yang mana moderator minta saya cakap pasal sekolah bandar ya. Jadi untuk pengetahuan semua, SMK Jalan 4 Bandar Baru Bangi ni nampak macam bandar kan, tapi kategori luar bandar ya. Okeylah ya. Dia daerah di daerah Dulangat ya. Tetapi walau bagaimanapun memang rata-rata penduduknya ataupun pelajar-pelajarnya adalah boleh dikatakan kategori para pendidik lah, sebab di sini dekat dengan UKM, dekat dengan PM ya. Jadi kebanyakan lah daripada pelajar-pelajar kita ni adalah ibu bapa mereka belakang-belakangkan orang akademik ya. Jadi cabaran di bandar ni kalau kita dengar tadi Cikgu Ahyau berkata tentang PDPR dan sebagainya, kita menghadapi cabaran yang sama ya. Kemudian cuma okay, di bandar ni okay, senario sekolah saya ni adalah pada peringkat awalnya adalah sekolah berprestasi tinggi ya, yang mana kita menerima murid-murid yang dapat UPSR ya, dalam 6A dan juga dulu 5A ya. Dan kita sehingga tahun 2019 ya, sekolah menjadi sekolah biasa ya. Maksud saya tu kita menerima semua pelbagai latar belakang ya. Jadi so kita ada dua lah senario di sini. Pertama, kita ada lagi batch tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang masih lagi student pilihan ya. Dan seterusnya tingkatan 1 hingga tingkatan 3 kita adalah student, kita dapat student daripada feeder school ya. Jadi untuk SPM ya, kalau kita tengok okey, kita punya SPM tahun ini masih lagi murid-murid yang orang kata krim lah ya. Jadi beza dia sikit kalau saya tengok lah dengan Cikgu Ayau tadi ya, di guru besar tadi. Dia ni di sekolah menengah Jalan 4 ni, Tuan Haji dan semua ya, dia ni kalau budak yang pandai ya, mereka ni dia tak boleh PDPR ni. Dia tak boleh, sebab saya ada satu case ya, yang mana seorang budak ni ya, apabila PDPR saja ya, dia ambil SPM lah tahun lepas tahun 2020. Apabila PDPR bermula 18 Mac itu ya, kita dah mula dengan kita punya link dah bagi kepada semua murid, kita belajar secara Google Meet ya. Jadi semuanya dah orang kata dah up to date ya. Kita dah bagi kepada murid-murid semua tentang apa dia link mereka, dan mereka masuk dalam link tersebut ya. Jadi ada satu student saya ni, dia memang tak boleh. Dia tak boleh PDPR, kemudian tapi budak pandai. Dia tak boleh terima PDPR ni. Jadi dia jadi stres yang teramat sangat. Jadi bila dia lagi stres teramat sangat ini, dia macam rasa bahawa dia tak nak belajar. Dia nak duduk dalam bilik. Dia tak boleh tak tengok. Tak tengok cikgu. Dia nak bersemuka juga dengan guru. Jadi di sini memang kita terperanjat lah dengan keadaan budak yang begini, yang pada asalnya dia adalah budak yang sangat orang kata prestasi dia sangat baik, tetapi dia terus jadi down kerana tak boleh belajar bersemuka. Jadi di sini kita mengambil banyak pendekatan ya, di mana kita menelefon ibu bapa dia, kita tanya khabar dia, dan kita minta ibu bapa dia rujuk psikiatris. Rujuk ya, rujuk, sebab ibu bapa sangat risau.
sebab dia tak nak belajar. Dia tak nak attend whatever class pun dia tak nak attend. Jadi di situ kita nampak bahawa sangat bahaya budak ni sebab dia nak ambil SPM pada tahun 2020. SPM 2020 maknanya tahun ini awal tahun itu dia ambil. Jadi tapi alhamdulillah selepas bersemuka bersemuka semula dia datang sekolah. Apabila dia datang sekolah dia belajar seperti biasa sebab budak ni pandai, dia cepat catch up lah. Walaupun sebelum ni dia tak ini dan alhamdulillah lah setelah bersemuka itu SPM sebenar berlaku dan dia boleh jawab dengan baik. Itu saya nak bagi awal sikit lah dan saya nak kongsi sedikit slide di sini untuk tatapan semua. Saya teruskan dengan share saya punya slide. Okey. Boleh nampak tak Tuan Haji? Okey, boleh. Boleh nampak? Okey. Jadi saya nak tunjukkan tentang slide saya ni. Okey, kalau semua alright. Jadi saya nak, tadi saya bagi gambaran bagaimana stres itulah. Kalau saya nak bagi definisi stres tu, doktor dah beritahu tadi. Jadi saya rasa saya terus kepada dalam bidang pendidikan, dalam career sebagai seorang pengetua atau pemimpin di sekolah. Okay, objektif kita ialah untuk mengurus stres dalam kalangan guru dan murid. Bukan senang Tuan Haji. Pengetua pun stres, tapi pengetua terpaksa simpan je stres dia tu sebabnya kita terpaksa uruskan mereka yang di bawah kita ini dulu. Okay. Jadi dalam ini kita akan ada dua kriteria kejayaan kita, iaitu penyesuaian dan pengurusan diri dalam suasana COVID, pandemik COVID-19 dan iaitu bagaimana kita nak sesuaikan pelajar-pelajar ini macam Cikgu Ayah cakap tadi lah ambil suhu, kemudian kita murid-murid datang dengan pakai mask, kalau tak pakai mask kita kena sediakan. Itu semua saya rasa semua sekolah, semua guru dan pengetua dan guru besar telah mengambil tindakan yang sama. Jadi kemudian kita tengok peranan pemimpin pendidikan dalam melaksanakan norma baharu. Maknanya semuanya bergantung kepada pengetua kerana ataupun guru besar. Kerana arahan datang daripada kita bagaimana nak laksanakan. Okey. Baik. Jadi ini yang saya cerita tadi PDPC bersemuka kemudian kepada PDPR online. Yang sinilah tadi wujudnya stres, iaitu di mana tekanan tidak balas fizikal, emosi dan mental yang dalam oleh seseorang apabila tuntutan tidak dapat dipenuhi. Macam anak murid saya tadi. Kalau tak dapat tengok muka cikgu, terus jadi stres. Kena juga nak datang. Jadi kalau budak-budak pandai, dia ada sifat introvert. Bila dia ada sifat macam ni, dia tak boleh kalau dia nak tanya cikgu tu, dia mesti nak tengok, nak tanya cikgu betul-betul, nak bagi cikgu bagi jawapan dengan segera dan kemudian dia akan fikir jawapan cikgu tu, kemudian dia akan bertanya semula. Jadi kalau dalam PDPR, dia online, dia boleh bertanya tetapi sebab dalam kumpulan yang ramai, dalam satu kelas, kemudian dia rasa kadang-kadang malu kan kalau nak tanya soalan tu, takut macam soalan macam ni pun nak tanya. Jadi walaupun pun dia rasa macam dia tak boleh dengan cara online PDPR ini. Okay. Walau bagaimanapun pada Tuan Haji dan semua jadi ini saya nak share sikit lah tentang kluster PDPR. Okay, kalau semua boleh nampak dia itu pembentukan kluster pengajaran dan pembelajaran di rumah, home based learning. Itulah yang dikatakan PDPR yang diketuai oleh bahagian pengurusan sekolah harian BPSH dan diikuti oleh bahagian-bahagian lain di KPM. Jadi kami ni mesti sentiasa mengikut apa arahan daripada pihak atasan. Pengetua dan besar ni dia bukan buat sendiri, dia punya peraturan. Kami terpaksa mengikut arahan daripada atas bagaimana kita nak melaksanakan home based learning ini. Kemudian kita tahulah ada manual PDPR, kita terpaksa ikut manual jadual waktu dan sebagainya. Jadi kalau kita sebagai seorang pendidik kita ni sebenarnya paling tidak pun kita ada pertimbangan profesional.
apabila kita menerima sesuatu, contohlah macam COVID-19 ini, apakah pertimbangan profesional kita untuk kita orang kata beritahu kepada murid cara kita untuk mengajar, okay, baik. Jadi kalau kita tengok, saya ada letak isu di situ, mungkin tak keluar lagi di situ, stres dalam kalangan murid ni. Ketidakhadiran murid dalam PDPR biasanya alasannya tidak mempunyai komputer atau gadget dan data terhad, terutama golongan B40. Di sini kita memang pihak sekolah, cara penyelesaian kita akan berhubung dengan PIBG. Alhamdulillah lah PIBG SMK Jalan 4 ni adalah satu PIBG yang sangat bekerjasama dengan sekolah, dan kita mengenal pasti murid-murid dan kemudian kita memberikan gadget kepada murid yang layak. Kita dah bagi telefon bimbit kepada 10 orang murid dan kita bagi laptop kepada seorang murid. Semuanya hasil daripada kerjasama dengan PIBG. PIBG memberi mencari dana dan kita mencari murid yang sepatutnya dapat. Kesannya murid dapat menghadiri PDPR dan kemudian murid dapat guru subjek, kemudian dia dapat menghadiri PDPR lah dan kemudian guru subjek memantau. Kita dah bagi gadget ni kan Tuan Haji, kita tak adalah nak bagi orang kata diam je macam tu. Kita akan cari pelajar ni masuk ke tidak, sebab ni dah bagi kemudahan gadget ni kepada mereka. Dan Alhamdulillah kita dapat murid-murid tu masuk. Kemudian kita tengok capaian internet. Kadang-kadang tidak stabil, suara guru kedengaran tenggelam timbun, murid tidak dapat tangkap apa yang disampaikan oleh guru. Jadi itu adalah cabaran kita lah, sebab internet ni kita tak boleh nak buat apa pun. Kita ada data tu kadang-kadang bila ramai sangat pakai maka dia akan slow kan. Jadi Cikgu Ayah cakap tadi kan, anak semua buat berapa, darjah 1, darjah 2, darjah 3, contoh semuanya buka laptop dan pakai internet jadi mungkin slow. Jadi murid boleh menggunakan aplikasi WhatsApp, Telegram, Google Classroom dan email untuk berhubung dengan guru secara offline. Jadi maknanya kalau online itu tak boleh, secara jimat itu tak boleh, kita boleh buat offline. Tapi Alhamdulillah murid di SMK Jalan 4 ni, mungkin tadi sebab sekolah bandar, jadi kebanyakan mereka ada gadget. Dan kebanyakan mereka mampulah. Tetapi walaupun bagaimanapun kita tidak meninggalkan golongan B40. Ada golongan B40, bukan semua orang banyak duit. Ada golongan yang kita terpaksa bantu. Okey, jadi seterusnya isu yang jadual waktu. Jadual PDPR. Jadual itu Haji bukan sekali buat Tuan Haji. Berkali-kali kita tukar masuk, tukar buat. Supaya kita pastikan bahawa jadual PDPR yang kita buat itu disusun tu ikut kesesuaian guru dan murid, tetapi tidak lari dari perkeliling yang telah ditetapkan. Perkeliling ada tetapi pengetua boleh gayakan dengan perkeliling itu. Okey, gayakan apa yang ada. Kemudian kita nak bagi tu supaya guru pun selesa, murid pun selesa. Ialah nak PDPR, kalau macam sekolah di SMK Jalan 4 ni, kalau kategori bandar ni tadi, guru ni nak sampaikan kepada murid ni banyak benda. Sebab murid-murid kita yang macam peringkat yang bagus kan, dia boleh cepat catch up. So dia nak banyak benda kita nak sampai. Jadi kalau kita bagi lama, takut gadgetnya panas pula. Jadi kita sesuaikan. Kita buat jadual yang tertentu. So PDPR ni akan berlangsung mengikut kemudahan dan keselesaan serta tidak membebankan murid dan guru. Okey cikgu. Datin, saya tanya. Biasanya sekali waktu PDPR tu berapa lama? Okey, kita ada manual PDPR. Hari tu memang dia kata menengah rendah ada lebih kurang kita 3 jam, menengah atas kita 4 jam. Tetapi dia keluar lagi yang baru, perkeliling baru mengikut sebab apa tahu Tuan Haji, bila kadang-kadang dalam satu minggu cikgu hanya mengajar 1-2 hari sahaja kalau kita buat pada manual yang yang lama. Tetapi yang baru keluar ini kita ikut jadual PDPR seperti jadual bersemuka. Cuma contoh kalaulah dalam masa itu ada dua masa, satu masa itu dipanggil sebagai tutorial ataupun belajar boleh tutuplah laptop tu takut peranti mereka tu panas. Jadi satu masa mengajar, satu masa tutorial. Dalam masa tutorial itu cikgu tak boleh keluar daripada link itu. Cikgu stay dekat link, tetapi pelajar boleh keluar dan kalau pelajar nak tanya apa-apa, cikgu still ada pada link tersebut. So cikgu tunggu je lah.
tunggu kalau dia nak tanya soalan dan sebagainya. Tapi kalau pelajar nak guna WhatsApp ke, nak guna Telegram ke, cikgu pun akan layan. Jadi di situlah kita tengok bahawa cikgu ni occupied. Sebab dulu kan orang kata cikgu bolehlah satu minggu berapa kali dia masuk kelas. Tapi sekarang tak. Sekarang kita dah baiki sebab nak tambah baik kan. Jadi kita dah buat begitu. Okay. Jadi kalau yang ini pula kalau saja tengok ialah stres dalam kalangan guru. Guru pun sama. Kalau guru yang tidak mahir dan tidak minat dalam menggunakan gadget ni, biasanya guru-guru yang baby boomers lah kan, kita panggil baby boomers. Guru-guru ni tak semua, tapi bila 50 tahun ke atas dia dengan gadget-gadget ni kurang sikit. Tapi guru-guru baru, guru-guru muda dia laju. Jadi apa yang kita buat di sekolah ialah kita mengadakan PLC, Professional Learning Community dalam kalangan guru menerusi panitia. Jadi saya minta cikgu muda ni ajar kakak ni yang tak tahu nak gunakan laptop, tak tahu nak upload, tak tahu nak download, tak tahu nak ini nak YouTube dan sebagainya, dia akan ajar. So dalam itu ada belajar, tetapi alhamdulillah apabila mereka belajar, mereka bagus. Walaupun yang baby boomer sendiri bagus, dia nak belajar dan akhirnya mereka dapat dan mereka boleh menjalankan sesi PDPR dengan pelbagai kaedah yang ada dalam YouTube dan sebagainya. Itu adalah hasil daripada pemantauan pentadbir. Apabila kita pentadbir hari-hari tengok tu Haji. Hari-hari pergi masuk kelas ni. Kita dah jadualkan pentadbir-pentadbir, mana pergi kelas ni, mana pergi kelas ni, dan mereka lihat untuk memantau PDPR. Jadi cikgu tak boleh lah tak masuk. Kita akan carilah kenapa dia tak masuk kelas sekarang apa. Jadi itu dia. Jadi isu kedua, murid tidak menunjukkan respon. Dan ni selalulah ni, saya tengok tadi pada komen pun kan, murid tidak menunjukkan respon bila dipanggil nama. Contoh kita panggil Haikal, tak keluar. Ada ke tak ada, tapi dia ada dengan kita tu. Jadi sebilangan kecil saja yang menjawab soalan guru. Budak-budak yang okey-okey ni dia akan jawab. Tapi kita tak tahu sama ada dia faham atau tidak PDPR tersebut. Jadi penyelesaiannya guru memberikan latihan. Ini berkenaan tajuk yang diminta murid dan hantar di pondok pengawal. Maknanya okay, saya bagi awak latihan ni, okay, hantar dekat pondok pengawal pada sekian-sekian masa. Jadi cikgu tengoklah, cikgu semak latihan. Dan kesannya guru dapat semakkan latihan yang beri sama ada mereka faham atau tidak. Itu cara yang kita boleh buat lah macam itu. Sebab, okay, Datin. Saya dapat perbincangan kita ni, Datin dah menjurus kepada penyelesaian. Jadi untuk round kedua ni saya nampak kita teruskan dengan pusingan kedua. Okay. Saya tengok kita dah tak nak, kita boleh. Tadi kita cerita tentang tekanan, bagaimana segi pengurusan kan. Kali ni ya, mungkin betul-betul dari segi selepas ni mungkin kita nak ceritakan sebenarnya kita nak bukan cabaran lagi ialah bagaimana kita nak membantu masyarakat khususnya ibu bapa, guru, murid-murid kita. Jadi untuk itu saya minta pada doktor mungkin dalam masa 15 minit mungkin segi yang kita dah bincang tadi kan, segi cabaran tadi kan, segi pengusahaan tekanan tadi kita dapat ada banyak macam-macam tadi kan, cabaran-cabaran tadi. Mungkin pada doktor, apa agaknya mungkin kemahiran baru yang perlu ada pada guru atau mungkin ibu bapa atau pelajar sendiri untuk perkara ini dapat ditambah baik. Dan mungkin sekali dengan tip-tip sekali doktor, bagaimana sekali dengan tips mungkin dapat bantu. Kita tak nak fokus lagi lah pada masalah atau cabaran tadi, kita nak fokus pada penyelesaian. Mungkin paling penting pada saya rasa mak bapak atau mungkin penonton kita nak tahu macam mana agaknya cadangan-cadangan mungkin daripada hari panel untuk membantu masyarakat khususnya dalam menghadapi pandemik ini. Okay, boleh mula dengan Dr. Zida dulu. Okay, terima kasih Tuan Haji. Alright. Jadi ialah kita tengok tadi Encik Ahya, Datin, kita sama-sama menghadapi masalah yang lebih kurang sama aja sebenarnya. Even di pusat pengajian tinggi, sekolah rendah, sekolah menengah, masalahnya menjurus kepada perkara yang sama. Dan kita lihat
saya sendirilah pengalaman sebagai mak-mak ni kan. Alright, memang apa yang Datin cakap tadi memang betul. Anak saya, saya memang dah buka sebab saya nak ada meeting ni. Jadi Google Meet saya buka awal-awal. Okay, so tinggal dia klik je untuk join. Tapi bila saya masuk, berhenti sekejap waktu meeting tu, tengok tengah tidur depan Google Meet. Itu anak saya sendiri. Ya. Jadi bukan nak cakap ibu bapa nak memantau memang satu perkara yang sukar. Terutamanya yang bekerja ya. Jadi yang tak bekerja pun lain jugalah kekangan dia. Mungkin tak ada apa orang kata keupayaan dalam teknologi. Ya, saya teringat dalam kelas anak saya sendiri nak ibu bapa nak masuk Google Classroom. Google Classroom tak tahu macam mana nak login. Jadi saya terpaksa buat video. Saya buat video yang mana di mana video khas untuk ibu bapa. Khas untuk ibu bapa anak-anak sekelas dengan anak saya. Saya buat satu. Okey, mula-mula kena klik kat sini. Okey, kena klik sini. Sini dan saya kongsikan kepada ibu bapa dalam kelas anak saya lah. Jadi itu sebenarnya kekangan yang kita mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang. Mungkin kita rasa mereka ada handphone, mereka ada device. Device tidak semestinya selama ini mereka hanya guna untuk Facebook semata-mata. Okay, duk tengok Facebook je, tengok resipi saja. Tetapi untuk yang untuk pembelajaran memang tak ada langsung. Jadi PDPR ini adalah something yang sesuatu yang sangat mencabar bagi ibu bapa jugalah. Jadi berbalik kepada soalan Tuan Haji tadi ya. Katalah, okay, saya sebenarnya dalam saya punya Facebook pun saya ada berbicara tentang perkara ni, okay. Sebab masa PKP2 hari tu bila mana sekolah nak buka, saya upload dekat Facebook saya, saya cakap katalah sebenarnya tak jadi nak buka. Okey, terjadinya PKP2. Rupa-rupanya betul tak jadi nak buka. Okey, jadi saya masa tu saya minta semua orang bersedia. Saya cakap tolonglah bersedia untuk PKP2 dan tak sangka pula sampai sekarang ada PKP3 pula. Alright, which is walau bagaimanapun tenang sikitlah PKP3. Sebab saya kata tadi agak tenang. Alright, saya pun dah tenang sikit, taklah stres sangat, tetapi still banyak pembaharuan. Okay, banyak perubahan yang kita perlu bina sebab kita tak tahu. Nah, kes ni makin hari, sebab kata Tuan Pengarah tadi, kes makin naik. Okay, semalam dah naik 6,000 lebih. Okay, hari ni tak tahu lagi. So, apa yang seharusnya kita bersedia? Okay, kita sebagai pendidik especially, terutamanya kita kena bersedia. Tak boleh lagi kata, oh, tak apa saya nak tunggu sekolah. Saya mendengar kata-kata itu ya. Tak sabar nak tunggu sekolah buka. Nanti kat sekolah buka, nanti saya pulun. Okay, tak boleh macam tu. Sebab kita adalah, you know, kita tak tahu apa yang akan terjadi. Jadi pertamanya saya rasa pendidik, okay, saya nak tunjukkan kepada pendidik, which is pensyarah, guru, okay, bakal guru juga, kita kena bersedia. Alright, macam pelajar-pelajar saya sekarang ni pun tengah baru start latihan mengajar, lah-lah masuk je 2-3 hari, lepas tu dah PDPR pula. Okay, nah, jadi masing-masing dah excited dah ni, okay, tahun ni kami dapatlah mengajar secara bersemuka, tapi last PDPR jugalah. Jadi perkara ini kita tidak bersedia. Jadi pertamanya saya sarankan pendidik perlu tukar mindset. Okay, set minda perlu diubah. Itu yang pertamanya yang paling sangat-sangat perlu adalah kita sebagai pendidik. Kita tak boleh nak tukar ibu bapa sebab ibu bapa tu mereka kat rumah, kita tak tahu mereka berjenis-jenis. Maksudnya berjenis tu maksudnya ada yang T20, B40 yang you know ada pelbagai di luar sana dan kita tak tahu pun macam mana. Okay, ada yang tak pernah muncul pun di sekolah. Okay, kalau yang saya orang PIBG sekolah ni, saya tahu siapa yang masalah-masalah yang dihadapi. Bila kita pergi ke rumah sebab anak tak datang, tengok-tengok anak, ayah, mak semua-semua tengah tidur kat rumah. Okay, ini PIBG pergi tengok pukul 10 pagi, anak tak hadir sekolah, mak ayah semua tengah tidur bersama-sama dengan anak yang tak pergi sekolah tersebut. Jadi itu ibu bapa di luar sana yang suka kita nak apa orang kata nak catch semua orang untuk bertukar mindset. Tapi guru ada di sekolah kita, pensyarah ada di universiti. Jadi first tukar mindset bahawasanya pembelajaran secara PDPR ataupun dalam talian ni sebenarnya akan kekal. Okay, yang tu kita tukar dulu. Alright, kemungkinan akan kekal, tak tahu berapa lama lagi. Alright, dia akan kekal dan kita perlu mengemukakan, perlu belajar strategi baru.
Okay, kita perlu belajar strategi baru. Contoh je, saya lihat di sekolah anak saya, saya macam sekarang ni saya macam Alhamdulillah anak saya dah tak tidur depan Google Meet. Okay, pagi tadi pukul 8 dah bangun tapi sebab cikgu tak buat, mula-mula hari tu cikgu buat Google Meet sejam. Okay, sejam. Tapi kali ni cikgu dah dua masa ya, sekolah rendah dua masa sejam dia buat straight. Tapi tadi dia buat just 20 minit setengah jam. Jadi anak-anak boleh fokus. Lepas tu dia buat latihan. Alright, jadi dia tidaklah terlalu lama duduk depan tu, last-last dia tidur. Okay, di depan tu sebab dia rasa bosan. Sebab ialah macam Datin cakap tadilah. Okay, bila cikgu bercakap, panggil nama, seorang dua je yang memang akan menjawab. Lepas tu yang lain-lain tu semua entah mana-mana pergi je. Alright, sama lah macam apa yang berlaku. Jadi kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, kita tukar mindset kita, tukar strategi pengajaran kita. Saya tengok juga ada cikgu English, dia just guna voice chat. Okay, dalam voice chat tu dia suruh, dalam Telegram, okay, dia suruh minta pelajar masuk voice chat dan pelajar setiap orang kena sebut, kena bercakap dalam voice chat tersebut. Jadi pelajar dia agak santai, dia rasa macam taklah nak kena tunjuk muka dia, tetapi nak cakap English ni kan, kena praktis dan sebagainya. So itu adalah satu kaedah yang saya rasa memang agak bagus, tetapi kena ubahlah. Takkanlah tiap-tiap hari nak Google Meet, takkan tiap-tiap hari bagi YouTube link, takkan tiap-tiap hari buat voice chat dan sebagainya. Mesti ada kepelbagaian yang kita sebagai pendidik perlu lakukan, ya. Jadi kita mesti tukar. Hari ni kita mengajar kaedah ni, esok macam ni, macam ni. Dan kita kena consider juga ibu bapa memang kadang-kadang tidak berpeluang untuk membantu anak sewaktu kelas. Jadi mungkin bagi masa yang lebih sikit lah begitu. Jadi saya rasa itu first yang saya rasa sangat perlu, iaitu guru-guru, pendidik perlu tukar mindset kita lah. Kita perlu tukar mindset, kita pelbagaikan strategi pengajaran secara dalam talian. Okay, pelbagaikan. Jadi tak adalah ada yang tertinggal dan sebagainya. Saya tengok dalam PKP 3 ni banyak perubahan yang berlaku, yang mana kita nampak penglibatan pelajar, murid lebih banyak lagi lah, lebih aktif ya berbanding dengan PKP 2 hari itu. Okay, jadi itu perkara pertama. Jadi maksudnya cikgu cuba ubah pelbagai strategi yang lain. Katalah buat Google Meet tu tak payahlah nak sediakan slide banyak-banyak sebenarnya. Okay, buat quiz. Masuk-masuk buat quiz kerja yang dia dah buat secara dia tengok YouTube hari tu, just masuk-masuk buat Kahoot ke dan sebagainya. Memang saya tengok pelajar-pelajar memang sangat suka. Okay, kadang-kadang dalam Telegram tu dia kata, cikgu-cikgu nak buat lagi tak? Saya sukalah quiz easy. Dan ada juga yang guna word wall dalam Telegram dan sebagainya. Saya tengok penglibatan aktif dari pelajar lah. Okay, yang ni saya bercakap tentang sekolah rendah sebenarnya. Anak saya sekolah rendah, tetapi untuk yang sekolah menengah pun sama juga. Mereka perlu ada interaksi dengan guru. Okay, interaksi budak-budak zaman sekarang ni sebab mereka digital natives ya, hidup dengan alat digital. Kalau terutamanya yang bandar-bandar ni, hidup mereka dengan alat digital. Jadi kalau kita biarkan mereka guna device tanpa pemantauan, yang buat Google Meet tapi mengajar, memang lepas tu dia buka YouTube tengok cerita lain. Okay, jadi itu adalah satu perkara yang penting guru-guru tahu. Cukar mindset, okay, tak kisah. Kelas ringkas tetapi padat. Alright, jadi kemudian untuk ibu bapa ya. Okay, ibu bapa. Bagi saya ibu bapa sangat penting. Kita sebagai guru mendidik ibu bapa. That's why saya turun ke bawah juga bantu ibu bapa, anak-anak, kawan-kawan anak-anak saya jugalah. Sebab saya rasa ibu bapa ni selalu kita texting for granted bahawasanya mereka tahu nak guna teknologi. Okay, padahal mereka tak tahu. Nak guna buka handphone tu nak cari Google Classroom pun tak jumpa. Okay, nak buka Google Meet pun tak tahu. Okay, masih ada lagi yang tak tahu ya. Sebab mungkin waktu kita buat kelas Google Meet dia orang tak ada. Tak ada di rumah dan sebagainya. Jadi saya sarankan sekolah
Mungkin bila waktu dah lega sikit atau dan sebagainya, buat sesi dengan ibu bapa pula. Okey, selalu kita tumpukan kepada pelajar. Kita buat Google Meet dengan pelajar. Kita buat Google Meet dengan, yelah untuk kita mengajar ya. Why not buat sesi dengan ibu bapa? Buat sesi dengan ibu bapa di mana terangkan, okey, macam ni, cikgu akan buat macam ni, jadi kami sarankan ibu bapa bantu macam ni. Jangan cakap ibu bapa kena bantu, ibu bapa kena bantu. Semua nak cakap ibu bapa kena bantu, tetapi kita sebagai pendidik, kita tak facilitate the ibu bapa on how to bantu anak-anak masing-masing. Mak dengan anak dia lain, saya ni dengan anak saya lain kan. Tak boleh jadi cikgu, saya memang akan naik darah lah. Darah saya memang high kalau nak mengajar anak sendiri. Jadi tu memang tak boleh. Okay, jadi saya rasa kita sebagai guru yang dah biasa dengan anak-anak, you all lebih sebenarnya lebih kenal anak orang tu daripada ibu bapa dia sendiri. So mungkin sekolah boleh buat satu sesi dengan ibu bapa lah, saya cadangkan, okay, untuk bagi kaedah bagaimana untuk facilitate pengajaran anak-anak. Tak perlulah jadi, sebab saya nak mengajar masa anak saya PKP 1, anak saya tahun 4, saya nak mengajar buat, bukan tahun 4 ni, tahun ni, nak buat jadual apa CV tu pun saya macam, ya Allah, dulu aku belajar buat CV ni, tak ada pula jadual-jadual CV dan sebagainya. Pergi tengok YouTube belajar dan sebagainya lah, cari macam mana nak belajar sebab tak faham. Dia tunjuk, mami macam mana nak buat ni? Ni apa? Nak buat bahagi tapi kena buat jadual CV dulu. So ibu bapa pun kena belajar, tetapi kita kena facilitate lah, kita kena bantu ibu bapa yang dah tua-tua ni, memang kaedah pembelajaran dia lain, okay, dah sekarang ni lain. Jadi saya rasa hubungan pendidik dengan ibu bapa tu perlu dirapatkan. Tapi first, pendidik perlu tukar minda mereka lah, set minda, dan juga kita juga perlu, guru-guru perlu bantu pelajar kita, okay, pelajar kita iaitu time management. Okay, time management, iaitu uruskan masa sambil-sambil mengajar silibus ataupun dalam Telegram tu just beritahu, tolong ya ikut masa yang ditetapkan, bagi sedikit. Saya rasa dalam Telegram guru-guru boleh beri sedikit nilai di situ ya, bukan bagi YouTube ni buat, tetapi dia cakap buat kerja elok-elok, bagi sedikit nasihat dalam Telegram tu, jangan bagi silibus saja, kena ada sedikit nasihat. Lepas tolong mak buat kerja kat rumah tu, baru buat kerja, for example. Tak perlulah terlalu apa orang kata ketat dia punya jadual tu. Okay, saya tahu guru-guru memang bagi dalam keadaan yang tak adalah perlu hantar terus. Okay, tetapi perlu ada juga nilai yang diselitkan dalam PDPR. Saya rasa dalam PDPR kita kurang terapkan nilai kepada pelajar-pelajar kita. That's why dia boleh tidur macam anak saya lah. Boleh tidur depan Google Meet sebab nilai itu tak ada, dia tak nampak. Okay, mungkin juga boleh suruh dia orang bagi salam kepada kawan-kawan sewaktu kelas, sama-sama berbual, saya nak you all buat conversation dengan kawan kan. So komunikasi itu penting, sebab kalau tidak dia duduk seorang-seorang kat belakang komputer dan dia terasa diri mereka kosong, lalas, baiklah tidur je, tak faham apa cikgu cakap, nak cakap dengan kawan pun tak boleh, dan on mic pun tak boleh dan sebagainya lah, bila chat lebih-lebih cikgu marah. So saya rasa itu tiga yang saya ingin utamakan lah dalam bagaimana tips untuk kita membiasakan diri supaya kita sama-sama tidak stres. Cikgu tidak stres, ibu bapa tidak stres, pelajar pun tidak stres. Dia tidak merasakan PDPR adalah sesuatu yang sangat membosankan. Kita lihat, ya, saya lihat komen tadi kata susah sebab latar belakang berlainan. Kita cuba sedaya upaya lah. Kita tahu kita mungkin tak boleh cater all the needs, tetapi insyaAllah sedikit-sedikit pembudayaan itu boleh berlaku. Okey, Doktor. Kebetulan Doktor dah sebut pasal penonton kita kan. Sekarang ni kita dah menerima lebih kurang 845 penonton. Makin meningkat, makin meningkat. Dan ramainya, ramai penonton ni pada guru. Jadi dia ucap terima kasih kepada panel-panel yang dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh guru. Yang kadang-kadang sebelum ini kan ada kata-kata yang agak kurang manis, kata cikgu makan gaji buta, cikgu tak mengajar kan. Jadi bila ada penjelasan dari panel tadi, nampak jelas bahawa guru di antara kumpulan yang stres, termasuk juga tuan-tuan perempuan sebagai panel, sebagai pentadbir.
juga mengalami masalah yang sama juga yang tidak diketahui oleh masyarakat. Jadi mungkin untuk saya nak teruskan kepada Cikgu Ayau, bagaimana untuk anak-anak dua bandar ni, bagaimana kita dapat bantu? Mungkin anak-anak, ibu bapa, bagaimana agaknya kita dapat bantu ni Cikgu Ayau? Supaya kita tak fokus lagi dah pada masalah apa yang patut dilakukan oleh ibu bapa atau pelajar atau mungkin guru juga, untuk supaya kita lepas ini PDPR yang kali ketiga ni akan jadi lebih baik daripada satu dan dua nanti. Okey, silakan tuan. Terima kasih Tuan Haji Amin. Pertama nak tanya Tuan Haji Amin, ada pusingan ketiga ke tak? Tapi okay. 15 minit teruskan. Teruskan ya? Okey. Dia penakik pisau selaut ambil galah batang lintabung. Seludang dijadikan niru, air setitik dijadikan laut, tanah sekepal dijadikan gunung, alam berkembang dijadikan guru. Itu dia. Salah satu daripada rangkap terombor orang Negeri Sembilan. Apa nak saya nak ceritakan selepas ni ialah apa yang kita boleh bantu untuk guru, untuk ibu bapa, murid memang kita bantulah. Terutama di sekolah rendah, di luar bandar ni memang fokus pada murid, guru dan ibu bapa. Pertama sekali kalau dari segi gurunya, kita kena pelbagaikan kaedah pengajaran. ICT kena kuasai lah untuk guru. Kita memang kena kuasai ICT sebenarnya. Kita kena belajar. Sama juga macam terombo yang saya sebutkan tadi. Serudang jadikan EU, ICT jadikan laut. Apa saja sumber yang boleh kita jadikan bahan pengajaran sesuai dengan DSKP kita, sesuai dengan sukatan pelajaran kita, sesuai dengan objektif kita, kita jadikan dia alat yang sesuai. Mungkin waktu PDPR ini kita boleh gunakan bahan-bahan seperti projek. Satu projek boleh merangkumi beberapa kemahiran, satu projek boleh merentasi beberapa mata pelajaran dan sebagainya. Jadi itu ikut kebijaksanaan, kebijaksanaan rakan-rakan guru. Yang paling penting ialah kita kena buka minda. Buka minda macam doktor cakap tadi, mind setting. Saya nak cerita satu kisah berkaitan dengan mind setting. Adik saya seorang yang lumpuh. 2011 dia mengalami kemalangan dan lumpuh daripada dada sehingga ke bawah lah. Spinal, masalah kerosakan spinal dia. Apa yang berlaku? 2-3 tahun dia terlantar, tak tahu nak buat macam mana, sehinggalah dia dapat diri dia balik. Mana kita tahu tekanan dia ialah dia rasa tidak berguna lagi untuk hidup. Tetapi apabila dia mula menerima tekanan yang dia ada, menerima mind setting dia dah berubah bahawa dia mesti teruskan hidup dia seperti mana orang lain, alhamdulillah. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang di luar sana untuk mengetahui bahawa adik saya ini sekarang, nama dia Muhammad Yusof, mengajar di sekolah kebangsaan Aitam sebagai guru kelas agama petang. Dia boleh pergi mengajar, dia boleh bawa kursi roda dia sendiri dalam kereta, dan yang paling bagusnya dia juga boleh berkhidmat untuk orang-orang yang macam dia. Dia boleh hidup lebih aktif daripada kita. Saya sendiri cemburu, saya tak dapat nak tolong orang. Dia boleh pergi ke rumah-rumah untuk tolong orang lain yang senasib dengan dia untuk build up orang tu. Jadi nampak, bila tekanan itu kita dapat atasi. Sama juga konteks kita yang ada sekarang ni. Kita kena ada mind setting macam mana yang doktor cakap tadi, bahawa PDPR ni akan ada. Maknanya guru terpaksa menimba ilmu, guru terpaksa belajar, guru terpaksa ada nilai tambah dari segi PDPC dia, dari segi ICT dia. Kena teroka ruang-ruang yang ada di internet itu, manfaatkan dia. Apa saja yang boleh dimanfaatkan, guna untuk pembelajaran anak-anak kita. Yang keduanya mungkin guru boleh kemaskinikan lagi dari segi kemahiran-kemahiran komunikasi. Sekarang ni kita ada hypno-teaching. Tuan Haji Amin adalah orang yang pakar dengan hypno-teaching. Nanti kita akan panggil insyaAllah. Kita ada Dr. Azida juga, orang yang pakar berkaitan dengan cybergogi. Jadi benda-benda yang kita akan kongsi. Mesti ada nilai tambah ini. Guru perlu diberi pendedahan. Dan juga kaedah-kaedah yang contoh macam kalau kita tengok di dalam internet, dalam media, bagaimana promosi-promosi jualan barang misalnya. Jualan barang yang bagaimana mereka memberikan ayat-ayat power. Ayat-ayat power, ayat-ayat yang touching, yang membuatkan orang nak beli barang-barang dia. Macam tu juga dengan pengajaran dan pembelajaran. Apatah lagi kita tak nampak lagi dah anak murid di depan mata kita, maka insyaAllah kita perlu ada
kemahiran-kemahiran yang macam tu. Jadi maksudnya mungkin pihak IPG, mungkin pihak PPD jabatan, kita akan bersama menggabung tenaga untuk ke arah itulah, insyaAllah. Okay, kemudian kemahiran mengurus tekanan dan memanfaatkan tekanan. Jadi tekanan memang akan ada dalam hidup kita, sedar atau tidak. Daripada kecil kita lahir, baby pun menangis sebab dia tidak ada, dia tidak selesa. Dia menangis sebab ada tekanan. Tapi dia luahkan ketekanan ini melalui tangisan. Tetapi macam kita pun, setelah dewasa, kadang-kadang kita tak rasa tekanan itu berat. Tapi apabila dia berkumpul, dia akan jadi berat dan akhirnya dia akan mengganggu emosi. Tapi bagaimana kita guru juga perlu didahkan bagaimana untuk mengurus tekanan dan memanfaatkan tekanan itu. Sebab ibu bapa pun akan bergantung juga pada guru. Kadang-kadang mereka juga tanya, cikgu macam mana anak saya ni, susah lah belajar, tak mana, saya stres lah macam doktor cakap tadi kan. Kaedah ibu bapa kalau mengajar rumah, dia capek bongi, naik darah hair kan. Dia guna 2L kan, lete dan libas. dia guna lete dengan libas, budak tu. Dah kan budak tu naik pula budak tu kan. Berlaku pula penderaan kan. Sudah panik hati ya kan, ajar tak dapat-dapat, dah kan penerete. Jadi anak-anak akan tertekan. Kan? Macam tu lebih baiklah adik pergi sekolah daripada duduk rumah, mak belete. Jadi bagi itu bagi yang perlu ada kepada kepada pengetahuan-pengetahuan baru yang perlu ditambah. Dan seterusnya, saya suka membacakan maksud surah Al-Baqarah ayat 286. Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini motivasi yang Allah dah bagi dah ke kita sebenarnya. Bahawa apa pun cabaran, apa pun kekangan, apa pun tekanan dalam dunia, termasuklah pandemik, dia sesuai dengan kita, mampu kita harungi. Terpulang kepada kita bagaimana untuk kita mengharungi perkara ini. Sedar atau tak sedar, kalau kita tengok sekarang ni, cikgu dah mula mengubah. Cikgu dah, kalau awal dulu dengan stres, tapi nampak PDPR yang kedua, PDPR yang ketiga, guru dah lebih menerima situasi PDPR tersebut. Kalau saya tengok rakan-rakan guru saya lah, saya paling rapat dengan rakan-rakan guru di SK Senaling ni, dah tak ada lagi dah mungut. Tak ada lagi dah bercerita pasal budak tak dapat belajar lah cikgu, itu tak boleh lah cikgu, mak ayah pula tak masuk lah cikgu, tak ada. Sekarang ni mereka lebih fokus kepada bagaimana kaedah, bagaimana nak bagi budak dapat. Berkomunikasi dengan ibu apa, saya tengok cikgu saya sampai jadi kaunselor pun ada. Pujuk mak ayah, walaupun dia pun tertekan juga, tapi dia cuba untuk mengawal tekanan tersebut. Alhamdulillah, sedar atau tidak. Guru-guru, ada guru saya yang dah lagi 5-6 bulan nak pencet, guna Google Meet, jangan main kan. Masih ada merakam video, masukkan video dalam YouTube. Tuan-tuan boleh tengok dalam SK Senaling, kalau tengok kat YouTube boleh tengok SK Senaling. Beratus dalam tu ada modul pengajaran, macam-macam yang dia orang buat. Dan itu guru-guru tu kebanyakannya adalah guru-guru senior, yang pergi ke matap perguruan, bukan institusi perguruan dulu punya kan. Tapi mereka dah mula menerima, menyerap masalah-masalah ini, yang itu yang positif. Saya cakap terima kasih rakan-rakan guru, walaupun apa netizen cakap tentang guru saya, yang kita duduk dalam lopak yang sama ini, yang bergelumang orang cakap, dalam piuk yang sama ni, nampak bagaimana guru-guru bersungguh-sungguh, termasuk jugalah bagi rakan-rakan bersyarah dan sebagainya, nampak guru-guru ini bersungguh untuk memastikan bahawa anak-anak tu mesti dapat sesuatu hari ini. Sama isu yang sama juga, dulu PDPR ada 3 subjek satu hari, sekarang dah ikut jadual waktu. Bayangkan, itu tekanan-tekanan yang kita hadapi. Tapi alhamdulillah, kita tengok guru-guru sekarang ni, bukanlah nak cakap, kalau saya baca dan tengok dalam komen-komen rakan-rakan yang dengar ni, macam-macam, tapi banyak yang positif lah. Saya rasa macam alhamdulillah bestnya kan, dia orang punya kata-kata, dia orang punya komen tu nampak macam ada perubahan yang besar. Okey. Terima kasih cikgu. Betul, semangat sekali cikgu Ayang. Kita ada sikit lagi masa, saya nak bagi pada Datin mungkin. Mungkin Datin boleh tambah mungkin daripada Dr. Azida dan juga cikgu Ayang tadi, mungkin kalau ada bagaimana Datin punya apa ni resepi pula. Bagaimana nak membantu murid atau ibu bapa mungkin di musim pandemik ini. Okey, Datin silakan. Okey, terima kasih.
Terima kasih Tuan Haji. Jadi saya sebenarnya bila dengar teruja bila dengar Prof Dr. Azizah dan juga Cikgu Ayau menceritakan tentang mindset dan kemudian bagaimana penerimaan guru, bagaimana berlaku perubahan pada guru ya. Sebenarnya memang ya benda ini dah macam Dr. Azizah katalah mungkin akan seterusnya PDPR. Kita tak tahu ya sampai bila ya. Memang cikgu memang suka cakap tak apa 2 minggu lagi sekolah buka. Memang itu sebab memang nak berjumpa dengan murid-murid tu adalah salah satu daripada naluri seorang guru ya, nak belajar bersemuka. Walau bagaimanapun dengan keadaan yang sekarang ini dengan mindset yang kita perlu ubah ini ya, saya pun tak nafikan ya. Dalam pada kita ber PDPR, kita ada juga ya aktiviti-aktiviti lain, iaitu seperti pertandingan-pertandingan secara online ya yang disertai oleh murid-murid kita. Jadi apa macam sekolah saya ya baru-baru ini kita menang DIY ya, menang ya Saguati lah ya. Jadi kita dapat maknanya benda itu berlaku dalam musim pandemik. Di mana pelajar-pelajar ada 2-3 orang kan datang ke sekolah sebelum itulah, sebelum kita PKP ni ya, PKPB tu, dan mereka buat untuk menghasilkan satu taman untuk menggunakan DIY penyebahan. Jadi maknanya dalam musim pandemik ini, selain daripada kita PDPR, kita juga ada juga aktiviti-aktiviti luar. Iaitu seperti pertandingan-pertandingan tadi dan juga pertandingan-pertandingan chess, peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa. Ada murid saya menyertai dan memenangi peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa. Dan kemudian aktiviti lain juga yang dibuat oleh daerah seperti Maharajan Al-Quran dan sebagainya, semuanya adalah melalui media sosial. Ya, buat dengan online. Jadi kita nampak bahawa saya setuju Cikgu Ayah cakap tadi, kita dah mula, guru-guru kita dah mula terima cara pembelajaran secara online dan aktiviti pun kita boleh buat secara online sebenarnya. Bukan hanya kita DPR sahaja. Jadi walaupun saya pun berpendapat sama seperti panel yang lain, guru-guru dah mula absorb, dah mula terima tentang PDPR ini. Tetapi kepuasan mengajar tu tetap belum ada. Doktor, kepuasan mengajar tu tetap belum ada kepada kita punya guru. Sebab guru ni dia memang kalau nak deliver tu, kalau boleh nak tengok muka tu sebab ekspresi muka juga menunjukkan budak ni faham ke tak faham. Kalau dia tunjuk dekat PDPR sahaja, tunjuk je dekat layar ni, kadang-kadang bukan gambar dia pun, gambar kartun lah, gambar apa lah ya. Jadi kita tak faham, kita tak tahu sejauh mana dia menerima kita punya PDPR. Jadi pada pendapat saya sekarang pun cikgu dah mula move on. Dah mula move on dah sebersedikit untuk PDPR ini. Dan kalau kita dapat di sekolah yang bandar ni Cikgu Ayau, kalau luar bandar pun dapat benda yang orang kata canggih, di bandar ni apatah lagi murid-murid kita lagi dalam keadaan sekarang ini. Malah sometimes kalau kita tak tahu, kita minta dia tolong carikan. Kamu tolong carikan cikgu ni, nanti cikgu nak minta tolong present sama-sama. Jadi kita ni menunjukkan bahawa murid-murid dan guru ni telah beransur-ansur untuk menerima sesuatu yang baru, norma baru. Norma baru, jadi nak familiarkan dengan norma baru ni bukanlah perkara yang mudah. Dia kena takes time dan insyaAllah saya pasti satu hari nanti guru-guru ni akan terima benda ini dan lambat laun kita akan tahu bahawa apabila berlaku PDPR, apakah yang perlu kita buat. Dan sebenarnya Tuan Haji dan semua, saya nak sentuh sikit tentang pembelajaran terbeza dekat sini, sebab kita nak tahu mana satu student yang boleh catch up dan satu yang student tak boleh catch up. Jadi kita nak tahu secara bagaimana dia punya. Jadi apabila semula kita datang ke sekolah, jadi di situlah kita terpaksa melihat mana murid yang boleh catch up dan yang tak boleh, dan berlaku pembelajaran terbeza dan sisipan dalam mata pelajaran yang telah ditetapkan. Jadi di sinilah sedikitlah guru rasa macam nak kena repeat ke, kan dah belajar ni nak kena repeat balik ke, jadi dia rasa macam waste time tetapi kita melihat kepada anak murid kita itu sejauh mana dia faham tentang apa yang kita ajar. Jadi dan dalam pandemik ini juga
kalau Tuan Haji dan semua tengok, cikgu je kan, cikgu macam beria-ria nak mengajar sebagainya. Nanti orang kata, kaunselor apa buat? Ha, ini satu persoalan yang kita di sekolah ni lah. Ya? Ha, Cikgu Hayau, kaunselor tu buat apa? Ha, sebab kaunselor tak ada mata pelajaran, dia tak ada, dia tak ajar apa-apa. Ya? Ha, tetapi untuk pengetahuan semua, pada saya kaunselor memainkan peranan yang penting dalam musim pandemik ini. Ha, ya? Macam-macam berlaku. Ya, yang kita, yang cikgu lain mungkin tak tahu, ya, tapi kaunselor tahu. Sebab kan bila berlaku tekanan dan sebagainya, ya, budak rasa nak bunuh diri, budak rasa apa, kaunselor tahu, ya. Jadi dia bercerita juga dengan saya dan kemudian kita terpaksa refer dengan kaunselor daripada luar. Jadi kaunselor juga memainkan peranan yang penting dalam pandemik ini, ya. Janganlah kita kata, ya, rakan-rakan guru kadang-kadang kaunselor tak buat apa bagi tu, tak ada. Pada saya itu tak betul, ya. Mereka menjalankan juga tanggungjawab mereka, ya. Jadi sebenarnya semuanya menjalankan tanggungjawab yang orang kata yang telah diamanahkan, ya. Jadi saya kalau di sekolah di bandar ni, ya, semuanya cepat, ya, semuanya cepat berlaku. Dan saya tak nafikanlah, ya, kalau macam Prof dan juga Cik Ayar yang ada anak lagi, ya, bagaimana pembelajaran kita nak, orang kata nilai tadi kita nak terapkan, ya. Kadang-kadang cikgu kan, Tuan Haji Amin, cikgu ni kadang-kadang nak mengajar cepat tau sebab silibus dah habis, kan. Nanti exam, penilaian, sumatif, jadi kita ni macam semua ter, kita macam tu lah. Jadi bila kita nak cepat tu kan, kita mengajar je lupa nak cakap nilai-nilai tu, nak sentuh tentang nilai-nilai. Saya setuju bahawa nilai-nilai tu perlu diterapkan dalam PDPR, ya. Tapi kadang-kadang bila dah nak kejar silibus, biasa kan cikgu mindset dia nak kejar silibus, nak tengok dengan RPT mesti sama. Tapi sekarang ni kita dah cuba sedikit-sedikit beritahu cikgu, ya, RPT cikgu ikut kesesuaian, ya, ikut kesesuaian murid, ikut kesesuaian guru, ya. Dulu memang mindset kita tak habis silibus memang tak boleh, ya. Tapi saya baru-baru ini ada berhubung dengan cikgu saya lah, ya. Cikgu saya, sebab sekolah saya ni sains tulen, semua sains tulen, 8 kelas sains tulen untuk SPM. Ya. Jadi bila saya berhubung dengan dia, saya tanya dengan dia, kalau you tak habis libus kan, macam mana budak-budak ni nak ambil SPM? Ya. Macam mana dia boleh jawab tak nanti? Jadi dia kata, kalau kita tak sempat contoh pandemik ini, ya, kemudian PDPR pun kita tak sempat nak cover, dia kata kita kena bagi nota dah kepada murid untuk subjek semua tu lah, ya. Untuk subjek, contoh subjek kimia, kita bagilah kepada semua murid. So you tak sempat nak ajar, you bagi nota. Ya, kerana dia kata matrikulasi adalah, bila belajar di matrikulasi, itu adalah asas. Mata pelajaran tingkatan 5 sekarang adalah asas untuk matrikulasi. Jadi kalau murid kita tak dapat belajar itu semua, maka susahlah mereka untuk apabila mereka berada di matrikulasi. Jadi benda-benda macam inilah yang kita semua kena support each others. Dan saya percayalah, support sistem kita, dalam kalangan ibu bapa, ya. Dalam kalangan PPD, jabatan dan KPM, ya, semuanya memberikan impak yang besar. Ya. Mereka pun turun ke sekolah, memantau kita, melihat dan menanyakan apakah masalah kita, ya, untuk mereka bantu. Ya. Jadi support system kita ni memang insyaAllah lah sangat kuat, ya. Dan kita sentiasa berhubung, ya, antara satu sama lain, antara pengetua dengan pengetua, ya, antara pengetua dengan guru besar, ya, bagaimana untuk kita tingkatkan lagi prestasi sekolah dan sebagainya. Dan kita juga seperti Cikgu Hayau cakap tadi, bila buka sekolah kita takut ada kluster sekolah. Memang itu, ya. Sekolah saya pernah berlaku, ya, dan kemudian kita tutup satu kelas. Hari itu juga kita dapat tahu positif, hari itu juga kita tutup kelas tu dan murid-muridnya kita suruh balik segera, ibu bapa. Jadi itu pun stres juga tu sebenarnya, ya. Kita terpaksa mengambil keputusan drastik dan keputusan segera kerana kita dapat tahu ada murid kita yang positif COVID-19. Jadi semuanya balik dan semuanya kena swab test, ya, beberapa kontak rapat dan sebagainya. Itu semua sekolah kena urus tu, Haji. Sekolah urus. Jadi bila kita urus benda-benda yang macam tu,
kita bagi pihak macam pentadbiran, macam pengetua ni kena banyaklah apa ni memberi motivasi ya, banyak apa tu membelai sikitlah hati guru ya. Jadi kita terpaksa gini sebab ini adalah kita kena gunakan elemen-elemen ni untuk kita pujuk ya, daya pujuk kita sebab bukan senang. Sebab benda berlaku dan takkan tindakan segera ya. Jadi bagi pihak saya lah ya, bagi pihak sekolah saya, saya memang akan sentiasa memantau guru-guru saya dan saya akan pastikan bahawa semua ya dalam kalangan guru-guru dan murid-murid ini dapat menerima PDPR ini sebaik mungkin. Jalankan PDPR mengikut kesesuaian guru dan murid. Jangan ada stres ya, bila ada stres ada tekanan maka nak deliver ilmu tu pun susah ya. Jadi kita akan sentiasa memantau kerana bukan pemantauan tu untuk tujuan apa, tujuannya supaya guru-guru tu orang kata berada pada landasan yang betul lah ya, dari segi PDPR mereka. Dan saya juga teruja juga ya dengan pengalaman-pengalaman rakan-rakan panel yang lain dan insyaAllah lah ya, boleh kita gunakan pengalaman itu untuk penambahbaikan yang seterusnya Najib ya. Okey, cikgu. Itulah dia. Ya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Datin. Puan Hati ni mungkin kita nak lepas ni tengok soalan-soalan. Kita ada ramai kita punya penonton kita. Mungkin ada pick up satu soalan, satu dua soalan. Dipersilakan. Tak pada urus dia. Puan Hati ni ada soalan tak? Soalan tak ada kot. Tapi pendapat je lah. Okey. Okey, kepada panel saya nampak ada satu daripada Omar Firdaus. Saya terbaca ni. Dia kata mohon pencerahan kepada ahli panel, penceramah, adakah satu kaedah atau modul sedia ada dalam apa yang disebutkan tadi memantu atau menangani masalah kesihatan mental atau stres? Ada tak modul tertentu? Ataupun di masa PDPR di kalangan guru atau pelajar? Cula, mohon pencerahan pada panel dan penceramah, adakah satu kaedah atau ditanya, adakah ada kaedah atau modul yang sedia ada dalam membantu atau menangani masalah kesihatan mental atau stres di kalangan guru dan pelajar? Mungkin di sekolah tuan-tuan adakah? Atau ada modul-modul? Saya rasa sebenarnya nak kata specifically untuk PDPR tak adalah sebab PDPR pun baru muncul, baru tiba-tiba muncul kan dalam masa setahun ini. Jadi kita tidak, kalau di peringkat universiti pun kita tidak ada spesifik apa orang kata modul untuk cater. Tapi kalau kami contohnya di pusat saya, kami memang membuat guideline untuk membantu pensyarah-pensyarah menghadapi pembelajaran dalam tadian lah supaya memudahkan mereka dalam bila dia jadi mudah, stress level tu akan menurun. Okay, bila dia susah, bila guru-guru merasakan apa yang perlu dilakukan ini susah dengan menggunakan teknologi, susah dengan apa yang respon daripada ibu bapa dan pelajar, jadi sukar sebab ialah tiada komunikasi, maka akhirnya itu yang akan menimbulkan stres. Kalau kita nak lihat modul, kita boleh melihat kepada modul umum ya, budaya umum tentang stres. Saya rasa pakar-pakar psikologi ataupun kaunselor lebih arif lah tentang perkara ini. Tetapi bagi saya sebenarnya kalau kita nak lihat kepada mental health ya, kesihatan mental guru, okay, guru, ibu bapa dan juga ya, sebenarnya yang penting adalah komunikasi antara ketiga-tiga pihak inilah, juga pentadbir ya. Jadi perlu ada perlu ada komunikasi yang baik yang dapat membantu. Modul kalau ada modul pun, tetapi kalau tidak digunakan dan tidak disesuaikan dengan situasi, maka jadi sukar lah. Jadi bagi saya lah
modul boleh gunakan modul biasa, boleh saya rasa sekarang Google pun akan jadi ada, akan jumpa slide-slide ya. Semalam saya juga nak mencari apa orang psikologi, pakar-pakar psikologi berkata tentang stres ni. Saya pergi Google je sebenarnya. Saya Google dan saya cuba sesuaikan dengan PR yang berlaku sekarang inilah. Jadi saya rasa guru-guru pun boleh buat begitu. Kalau nak cari kaedah yang sesuai mungkin apa orang kata sukar. Okay, sebab PDPR ini baru berlaku dalam setahun lebih kurang ya. Setahun tapi dah tiga kali on and off, on and off. Jadi saya sarankan guru-guru boleh cuba mencari. Okay, tetapi yang penting sekali lah, tak perlu modul tetapi kita perlu komunikasi yang baik dalam kalangan guru, antara ibu bapa dan juga pelajar, dan ianya boleh dimulakan di peringkat sekolah. PIBG should, ya saya ada tengok baca komen tadi, saya rasa PIBG sepatutnya membantulah sebab mereka adalah wakil ibu bapa, mereka boleh bantu dalam memperkemaskan komunikasi antara guru dan pelajar dalam PDPR. Begitu. Okey, itu cadangan saya lah. Terima kasih. Okey, terima kasih doktor. Jadi pada apa mungkin guru atau siapa yang bertanya tadi, untuk pengetahuan kami yang berada di sini adalah daripada kalangan pentadbir-pentadbir, guru besar dan juga pentadbir di universiti. Jadi mereka bukan ahli terapi ini apa yang bertanya tadi. Jadi mungkin kalau segi bagaimana membantu modul dan sebagainya, saya fikir kalau nak menjurus kepada penyelesaian tu mungkin boleh rujuk kepada unit counseling atau unit psikologi di tempat masing-masing. Saya rasa itu lebih tepat lagi, saya rasa apa penyelesaiannya kalau nak cari. Okey, terakhir kita ada lebih kurang 5 minit lagi. Mungkin Datin nak buat rumusan segi perbincangan di panel secara umum. Okay, baik, terima kasih Tuan Haji ya. InsyaAllah lah ya, sebenarnya kadang-kadang Tuan Haji, teori ni senang diperkatakan. Bila praktikalnya, sampai kepada praktikalnya, yang pelaksana ni sekolah eh. Saya ke dengan Cikgu Ayau ni lah yang pelaksana ni eh. Bila kita memperkatakan tentang sesuatu teori itu, yang pelaksana ni seperti kami ni, kami akan buat yang terbaik. Tapi yang di situ dah kita nampak di mana kelemahan, di mana kelemahan sesuatu cadangan ke dan sebagainya, dan kita cuba buat penambahbaikan ya. Dan kita tidak menolak benda itu 100%. Sebab bila berlaku kelemahan kita kata benda itu tak baik. Tak ada ya. Bila berlaku macam PDPR kan. Memang tak dinamakan kan, daripada mula sampailah sekarang. Ada sahaja penambahbaikan yang dibuat sebab kita kan nampak kelemahannya di sini, kelemahannya di situ ya, pelaporannya nak kena hantar. Kalau pelaporan PDPR ke Tuan Haji, kita kena hantar hari-hari dengan jabatan ya, ada dibagi Google Formnya ya, kemudian ada juga yang ditambah baik ya, dimurnikan lagi, dimesrakan lagi supaya guru-guru ni boleh buat dengan semudah yang mungkin ya. Jadi kita ini pertamanya masing-masing kita ni kena kawal emosi lah ya, sama ada guru ke ibu bapa ke ya, sebab kita tidak boleh salah menyalahkan antara satu sama lain, saya rasa ya, sebab semuanya memainkan peranan yang besar ya. Guru tak boleh juga salahkan ibu bapa ya, mak ayah awak ni tak tengok ke awak ni belajar ya, cikgu panggil mak ayah awak tu tak dengar ke ya, tak boleh juga ya. Dan ibu ya apa tu, ibu bapa ke tak bolehlah nak salahkan cikgu juga 100% ya, sebab cikgu ni kadang-kadang Tuan Haji, kita kalau budak yang kadang-kadang siang dia ada budak yang bekerja ya, situasi sekolah lain lah ya, siang bekerja, malam boleh free, malam baru buat PDPR. Haji bayangkan, malam baru kita PDPR dengan mereka sebab dia kata cikgu tak boleh siang, kami malam, kami siang kerja. Jadi pengorbanan tu yang buat PDPR pada malam hari itu, itu satu pengorbanan yang besar sebab cikgu pun ada keluarga ya, ada anak ya. Jadi kita nak ucap terima kasih lah kepada guru-guru kita yang sanggup buat kelas-kelas sampai malam. Dan satu lagi kebaikan yang saya tengok kan Tuan Haji, apabila kita berada di online ni, contohlah kita bersemuka kan,
Bila kita bersemuka, siang kita sekolah. Jadi kadang-kadang cikgu cakap macam ni. Ha, siapa yang tak faham cikgu ajar hari ni, malam kita meet. Ha, nampak? Ha, sebab dah tahu macam mana nak guna meet. Ha, malam kita meet. Ataupun nanti hari Sabtu cikgu free, pagi-pagi nanti kita meet ya sama-sama. Nampak? Dan ini salah satu kebaikan yang saya nampak. Maknanya walaupun dah bersemuka, tetapi kita boleh buat dan Google Meet lagi untuk kelas-kelas tambahan. Ya. Jadi nampak benda ini faedahnya. Ya. Kita dah nampak sekarang faedahnya. Jadi macam kita lah sekarang nanti macam hari ni tak sempat nak ada nak meeting pengurusan. Orang ni ada sibuk, orang ni sibuk. Okey, malam ni kita meet. Jadi kita meet malam itu. Jadi settle juga kerja-kerja kita. Jadi saya merasakan bahawa apa benda yang yang kita tak familiar ini seperti PDPR, lama-lama kita akan familiar bila kita menerimanya dengan cara yang positif. Ya. Hati mesti lapang, hati mesti orang kata lapang dada menerima. Ya. Fikiran mesti positif menerima. Ya. Jadi kita ni memang kita dijadikan Allah ni sebenarnya wujud dan dunia ni memang dengan ujian, ya. Jadi ujian. Jadi kita kena sabar dan apabila kita dapat mengatasinya, maknanya kita dapat A. Kita dapat A plus lah. Kalau dapat A plus lagi baik, kan? Ya. Jadi kita dapat lah. Jadi bila kita dapat mengatasinya, kita terima dengan lapang dada, kita redha, prinsip itu kena ada. Barulah kita rasa bahawa kita dapat jalan teruskan kehidupan. Kita dengan lebih baik lagi. Itu pendapat saya lah, Pak Haji. Okey, terima kasih kepada Datin, Abang Ashiki. Dia rasa telah memberi kesimpulan yang lengkap kepada ahli-ahli panel kita. Jadi kalau saya boleh sebutkan pada tuan-tuan yang mungkin tak dapat mengikuti, okey, daripada panel kita sebut tentang mindsetting tadi, mindset, lapang dada, berfikiran positif seperti yang Datin sebut tadi. Kemudian kepada ibu bapa dan juga masyarakat, kena ingat bahawa pandemik ini kita tak tahu bila berakhir. Jadi kita tak payah fikir tentang bila pandemik akan berakhir, tapi yang penting ialah kita fikir apa tindakan-tindakan yang terhampir yang kita boleh lakukan, yang kita boleh laksanakan untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan cabaran-cabaran yang kita hadapi. Jadi kita tak fokus kepada masalah, kita fokus pada cabaran dan bagaimana kita nak atasi dan kita cari penyelesaian. Saya kira telah dikupas dengan baik oleh ahli-ahli panel kita. Saya mewakili IPG Kampus Pendidikan Teknik mengucapkan jazakallah, terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Azida, kepada Tuan Ayau Alimuddin, Guru SK Senaling, dan juga kepada Datin Wan Nur Ashikin di atas perkongsian yang pada saya sangat menarik. Dan saya kira lebih kurang kita ada lebih kurang dekat lebih 860 penonton terakhir saya tengok tadi. Semua berpuas hati menyatakan bahawa perkongsian kita sangat menarik, perkongsian yang dapat memberi gambaran sebenar kepada masyarakat apa kedudukan guru dan tindakan-tindakan yang boleh dilakukan oleh guru, ibu bapa dan juga pelajar bagi menyelesaikan masalah khususnya dalam menangani pandemik COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi dalam Bicara Pendidikan 2.0 untuk versi yang akan datang. Untuk itu saya ucapkan jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.